always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong. Saya Ratu. Saya Aci, kita ya. Biasa kalau kita tag top panggilnya Kak Ratu ya. Ya, Kak Ratu dan Kak Aci. Siap, sore ini apa nih Kak? Hari ini hari kedua ya Kak Aci ya. Hari kedua, kemarin pastinya lebih seru juga ya. Kemarin udah seru banget, kita udah seru-seruan. Malam ini kita pasti, dan sore ini juga pasti akan seru. Bener. Lebih seru lagi ya Kak Aci ya. Bener-bener. Oke Kak Aci, acara kita hari ini apa nih Kak Ratu? Akan ada talk show. Dari teman-teman mahasiswa kita. Wah, luar biasa ya. Ini yang di depan udah kece-kece. Udah ready ya? Ya udah ready, udah kece-kece. Mungkin dia masih menunggu ininya, teman-teman. Benar-benar. Ya. Mungkin kita bisa sapa-sapa teman-teman. Iya, harus. Kita harus menyapa-nyapa ya. Kita menyapa juga para UMKM kita juga ya Kak Aci ya, yang udah pada buka tenda nih. Buka tenda hari ini sore ya, hari kedua. Ya. Dan malam minggu. Mudah-mudahan tetap semangat. Ya harus, karena ini malam minggu loh Kak Aci. Pastinya akan lebih ramai lagi kan. Benar-benar. Ayo Kak Aci. Oh ya, kita mau memberikan kuis juga Kak Aci. Oh ada kuis juga hari ini? Harusnya ada ya. Ya kan? Ada dong. Ada gak tuh? Oh hari ini langsung Kak. Oh, kuis saya mungkin malam ya. Oh ya mungkin nanti malam gak apa-apa. Kita bikin surprise. Iya kita bikin surprise. Oke Kak Aci, kita langsung aja datangin teman-teman UMKM sama pengunjung. Sebelum kita mulai acara talkshow, kita boleh sapa teman-teman UMKM. Iya. Oke. Kita boleh ke bawah nih Kak Ratu sekarang nih. Oke Kak Aci. Halo Kak Aci, ibunya lagi ngerajut nih. Bu ini produk dari mana ya ini? Sama kayaknya bagus deh kalau kita pinjam. Boleh ya Kak Aci, kita coba. Wow. Kalau begini UMKM pasti naik lah. Pasti ya, yakin lah pasti naik lah. Oke Kak Aci, kita kemana lagi? Mungkin kita ke makanan-makanan Kak Aci ya. Ini dari mana nih Bu? Dari mana? Samarinda aja. Oke semangat. Oke, pengunjung yang mau makan sebelah, silakan ke sebelah Prasmana. Ada Otela nih, Kak. Ini ada, apa nih? Otela. Otela. Sip. Semangat ya, Kak. Kepada moderator, kami persilahkan. Ini temanya apa ya hari ini kita? Talkshow nih, Pak. Tema talkshow-nya menerapong pertumbuhan ekonomi dan UMKM di Kalimantan Timur, Kak Aci. Keren banget. Revi, monggo. Ini waktu dan tempat kami silakan ya. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kepada seluruh hadirin, teman-teman, bapak dan ibu, mas-mas, mbak-mbak di acara Talkshow UMKM 2023 dispersembahkan oleh Disperindakop UKM Kalimantan Timur. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya tadi sudah di-spill sedikit oleh Kakak Ratu gitu ya. Sebagai dan MC juga sudah sedikit men-spill mengenai talkshow kita pada sore hari ini. Mungkin sebelumnya supaya kita memaknai peribahasa tak kenal maka tak sayang, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kembali. Nama saya Revi Fadli Robi Ramadi. Selaku moderator talkshow kita pada sore hari ini. Dan tentunya mungkin saya tidak akan sendiri. Kita akan berbincang-bincang, berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai di suasana yang luar biasa. Ini kita diskusi diiringi oleh suara-suara kendaraan. Nah ini sangat anti mainstream ya. Biasanya kan kalau diskusi kita di indoor, di kafe. Tapi kali ini kita di halaman parkir Mall Robinson, diiringi oleh suara-suara kendaraan. Nah tentunya juga tadi sudah sedikit kita terbahas mengenai bagaimana tema kita pada sore hari ini, yaitu mengenai meneropong pertumbuhan ekonomi dan UMKM Kalimantan Timur ke depannya. Nah tentunya teman-teman kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan UMKM, pastinya itu dua hal yang gak bisa terpisah. Karena kita juga tahu bahwasannya Indonesia dulu mungkin teman-teman, kalau saya mungkin belum merasakan, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu dulu yang sudah ada pada tahun 98 pada saat krisis moneter, itu Indonesia
yang menyelamatkan pada saat itu adalah salah satunya adalah UMKM. Nah, salah satu yang menopang Indonesia bisa lepas dan berhasil bangkit dari krisis moneter tahun 98 itu UMKM. Ya teman-teman, sekarang bapak ibu yang lagi jualan di bazar, inilah aktor-aktor yang memang menjadi penopang perekonomian Indonesia pada saat ini. Nah, mungkin saya tidak usah terlalu banyak bicara karena saya bukan narasumber pada sore hari ini. Mungkin langsung kita panggil aja kedua narasumber yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Mungkin pertama saya akan panggil dulu Bang Husein selaku founder dari Forum Milenial Nusantara. Mari kita beri aplaus yang meriah. Nah, ini kita akan berbincang juga dengan founder ya dari organisasi kepemudaan juga. Apa kabar Bang? Siap, sehat. Oke, ini ada pertama. Kita ada satu lagi narasumber yang luar biasa. Mungkin ini menjadi interpretasi dari teman-teman salah satu universitas, yaitu Universitas 17 Agustus 1945. Mungkin langsung saya panggil aja dari Saudara Ari Setiawan, Ketua UKM Kewirausahaan FEB Untak 2023. Oke, nah kita sudah berada di bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Mungkin saya izin duduk. Mungkin para hadirin dan penonton setia juga Bu Samaidi, tadi juga kita sudah sedikit berbicara mengenai bagaimana meneropong pertumbuhan ekonomi dan UMKM Kalimantan Timur ke depannya. Nah, ini kita pengen ulik, kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit mengenai dua pandangan dari dua orang yang berbeda. Nah, tentunya ini pasti punya pandangan berbeda karena masing-masing itu punya tupoksinya masing-masing. Mungkin saya pengen geser ke Bang Husein dulu nih. Bang Husein kan juga latar bidang keilmuannya juga adalah dulu mahasiswa ekonomi, betul Bang? Nah, mungkin kita langsung aja Bang, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana peran daripada UMKM itu kan selama ini sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi hingga saat ini, apakah sudah maksimal nih Bang, pemerintah untuk mengakomodir daripada kebutuhan-kebutuhan UMKM saat ini? Entah dari regulasinya, entah dari kebutuhan-kebutuhan lainnya, apakah itu sudah mengakomodir hingga saat ini Bang? Mungkin bisa dijawab dulu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur yang berani untuk memberikan ruang-ruang untuk UMKM atau para, saya lihat banyak ibu-ibu ya yang mencoba untuk berjualan di halaman parkir Mall Robinson pada sore hari. Kegiatannya 2 hari dan ini sebenarnya salah satu inovasi terbaru yang sering dilakukan juga di kalangan-kalangan masyarakat, kalangan mahasiswa, kalangan organisasi lainnya, membuat pertumbuhan ekonomi baru di sektor wilayah-wilayah kecil seperti kita tahu di Samarinda lah. Sejauh ini mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia terkhusus di Kaltim, bahwa memang UMKM ada salah satu penunjang bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa kuat. Artinya nadi dari ekonomi itu ada di UMKM. Kalau kita tahu misalnya pada saat COVID-19, pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh industri, yang dimana pada saat itu kita tahu banyak akhirnya pada saat COVID-19 banyak yang gulung tikar. Nah, pada saat itu pun COVID-19 yang mendapatkan peluang banyak itu banyak dari UMKM. Sehingga UMKM ini sebenarnya dalam kondisi apapun dia nggak bisa bakalan mati. Bahkan bisa lebih mendapatkan peluang-peluang yang besar pada saat kondisi-kondisi tertentu. Contoh misalnya hari ini. Kita tahu Mall Robinson hari ini pengunjungnya udah, kita tahulah sudah mulai sepi. Dan ada salah satu strategi yang dibuat. Sebenarnya ini juga salah satu strategi gimana supaya bisa meramaikan kembali dan dikenal terus Mall Robinson ya, dengan membuat event-event. Saya sering lewat di sini dan sering hampir tiap minggu diadakan kegiatan-kegiatan. Nah, jadi mengenai UMKM ini menurut saya sangat penting, dan apalagi kita tahu bahwa di tahun 2045 ya, bicara persoalan bagaimana mewujudkan Indonesia maju, satu abad negara Indonesia merdeka, di mana misi kita, mini misi semua, bahwa menjadikan Indonesia maju itu tidak gampang, bahwa harus 6% pertumbuhan ekonomi itu di atas rata-rata.
hari ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu 5% rata-ratanya. Sehingga ini yang menjadi tantangan kita bersama, bahwa mencapai 6% itu tidak mudah. Malaysia aja sekarang itu sudah hampir 6% ke atas dia. Apalagi misalnya kita tahu negara Thailand, ya Thailand yang dimana memang dia mengandalkan juga sektor UMKM, dia pertumbuhan ekonominya sudah sampai ke 7,5%. Artinya apa? Sebesar Indonesia yang kaya dengan akan sumber daya alamnya, yang kaya dengan sumber daya manusianya yang sangat banyak gitu kan, apakah kita tidak mampu untuk bagaimana bisa mempertumbuhkan perekonomian di Indonesia? Dengan cara apa? Dengan melihat bahwa persoalan hari ini memang tantangannya adalah kita selalu mengekspor. Kaltim kita tahu bahwa hari ini masih mengandalkan sumber daya alam. Pertumbuhan terbesarnya itu kan ada di pertambangan dan mineral hari ini, sekitar 60%, dan itu diekspor. Dan yang kita tahu bahwa selama pertumbuhannya itu diekspor, maka feedback kembali untuk ke daerah itu masih kurang maksimal untuk pertumbuhan ekonominya. Sehingga memang hari ini pertumbuhan ekonomi di Kaltim aja masih 4,8%. Artinya masih jauh target untuk target pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5%. Nah, inilah yang menjadi tantangan, bahwa bagaimana cara menyelesaikannya. Satu yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana menjawab persoalan hari ini, kan hulunya adalah persoalan pertambangan mineral selalu kita ekspor. Hari ini bagaimana kita menyelesaikan persoalan hilir, yaitu membuat sektor-sektor pabrik atau produksi yang dimana bisa dikelola di Kalimantan Timur. Apalagi kita tahu Kalimantan Timur itu hari ini mendapatkan istimewa, yaitu proyek strategis ibu kota negara di Kalimantan Timur. Ini menjadi magnet pertumbuhan ekonomi tersendiri. Kalau disebut IKN ini seperti gula, semut itu akan berdatangan dan akan mendapatkan keuntungan. Nah, inilah yang menjadi juga nilai plus kita terkhusus di Kalimantan Timur. Bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan pertumbuhan UMKM ini melalui adanya ibu kota negara di Kalimantan Timur. Dan kita berharap IKN ini bisa juga kita menjadikan peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Apalagi hari ini misalnya kita tahu Pak Jokowi aja per 3 bulan sering kunjungan. Per kunjungan itu, bayangin kalau misalnya dia membuat event, misalnya kemarin event budaya ya, di mana mengumpulkan suku-suku budaya-budaya yang ada di Kalimantan Timur sampai ke Kubar, itu lumayan sangat menarik pertumbuhan ekonomi itu, karena membuka ruang-ruang UMKM seperti ini. Nah, inilah yang menjadi nilai plus kita, bahwa pertumbuhan UMKM itu sangat penting, dan memang itu tumbuh dari kita nih, mahasiswa pemuda yang hari ini sadar dengan pertumbuhan ekonomi mandiri. Apalagi kita tahu bahwa saya pernah jadi mahasiswa, pada saat itu misi dari kampus itu menjadikan mandiri secara perekonomian, dan itu yang harus diwujudkan. Artinya apa? Kita lulus itu bukan cuma cari kerja, akan tapi membuka lapangan kerja yang menjadi tantangan kita bersama gitu. Nah, hari ini kita tahu bahwa mahasiswa gaptek terhadap perekonomian yang digital gitu. Padahal hari ini banyak sekali yang sangat laris dengan pertumbuhan ekonomi itu melalui teknologi. Nah, ini juga yang menjadi perhatian, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bukan cuma pada saat langsung seperti ini, akan tetapi ada melalui cara-cara yang inovasi. Karena kita sudah memanfaatkan perkembangan teknologi, yaitu masuk di perkembangan teknologi industri 4.0. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik, berarti tadi sedikit ya Bang Husein ada menyinggung juga bagaimana ada beberapa variabel-variabel yang pada akhirnya itu bisa menstimulan UMKM-UMKM di Kalimantan Timur itu bisa berkembang. Nah, tapi seperti tadi contohnya ada IKN yang pada akhirnya itu kan akan menarik mobilitas orang mungkin dari Jawa, dari Sumatera dan lain-lain untuk datang ke sini. Nah, dengan adanya peristiwa itu, apakah Bang Husein sejauh ini sudah melihat nih teman-teman UMKM saat ini itu sudah nangkep gak peluang-peluang yang ada itu hingga saat ini untuk di Kalimantan Timur sendiri?
Iya, terakhir yang saya lihat ya, pada saat Pak Presiden berkunjung sampai ke Kubar itu, saya melihat partisipasinya itu banyak dari teman-teman lokal. Sebelumnya saya lihat juga banyak yang komentar, sebelum Pak Jokowi datang kemarin, itu banyak yang komentar, kok banyak yang influencernya dari luar ya? Kok banyak artis-artis yang dari luar? Mana nih anak daerah nih, kok gak terlibat pada proses kunjungan Pak Jokowi gitu. Nah ini juga menjadi tantangan kita bersama, bahwa kita yang memiliki bakat, memiliki prestasi, atau memiliki atau melihat peluang-peluang tertentu, kita harus teriak juga nih, kira-kira apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita sibuk dengan sendirinya melihat persoalan-persoalan di daerah kan, tetapi sebenarnya banyak peluang-peluang yang lain yang ada di ibu kota negara. Meskipun kita jauh jangkauannya akan, tetapi ketika ada event-event tertentu, pasti kita akan dipanggil tuh. Dan keterlibatan kita itu juga sangat penting menurut saya untuk bagaimana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur ini. Baik, berarti tadi kurang lebih seperti itu ya. Saya pengen geser dulu nih ke Bang Arya. Tadi mungkin sedikit ngobrol dengan Bang Husein, kita berbicara tentang potensi atau peluang UMKM itu bisa berkembang dengan pesat di Kalimantan Timur, karena ada contohnya dari IKN, terus juga ada beberapa hal-hal lainnya yang memang bisa membuat UMKM semakin maju. Nah, mungkin dulu kalau kita sedikit tahu ya, anak-anak muda kalau dulu itu mungkin agak skeptis dengan dunia wirausaha atau dengan jualan. Tapi kan sekarang sudah banyak nih, mulai tren itu bergeser, anak muda itu sudah mungkin dari SMA, SMP sudah banyak yang buka mungkin jualan-jualan online. Nah, untuk Bang Ari sendiri nih, kan sebagai kota UKM kewirausahaan di FNB Untak, apakah memang itu benar sejauh ini melihat tren anak muda itu melihat daripada dunia wirausaha ini sudah semakin maju atau semakin open minded untuk semakin pengen jiwa berjualan itu semakin ada? Apakah itu memang di ada hingga saat ini tren itu positif atau masih sama aja kayak dulu? Oke, baik, terima kasih buat moderator Bang Repi, dan terima kasih buat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur yang telah mempercayakan kami dan telah membuat wadah-wadah untuk berbagi informasi, untuk bertukar pikiran, untuk bercerita, yang dimana di sini memang tempatnya teman-teman anak muda, tempatnya teman-teman mahasiswa untuk meluangkan ide-ide dan gagasannya. Oke, jadi menjawab persoalan tersebut, melihat secara studi kasus, melihat secara realita yang ada, mungkin di lingkungan kampus saya di Untak, tren-tren hari ini masih banyak teman-teman yang khawatir untuk memulai bisnis. Teman-teman mahasiswa masih banyak yang takut untuk memulai bisnis. Alasannya cuma satu, Bang. Yang pertama, gara-gara terbatasnya atau minimnya modal. Itu alasan yang pertama. Dan itu juga sudah dijawab waktu kami teman-teman buat kegiatan di Senat juga, talkshow, dijawab sama tim tenaga ahli dari Wali Kota Andi Harun, bahwa teman-teman mahasiswa, teman-teman anak muda bisa mendapatkan bantuan dana atau pinjaman dana dalam berwirausaha itu mungkin kalau di Samarinda saya dengar kemarin informasinya di bawah 5% untuk bunganya. Nah, untuk secara nasional saya kurang dapat pas hitungannya, cuman saya mendapatkan informasi bahwa terakhir, entah sekarang di tahun 2023, tapi saya dapat informasi di tahun 2022, bunga untuk nasional, teman-teman untuk berwirausaha, teman-teman untuk memulai bisnis itu sekitar 7%. Nah, apakah teman-teman sekarang banyak yang merasakan tren-tren positif ini, ngelihat sekarang pindahnya ke digital, teman-teman yang masih banyak usaha-usaha, masih banyak yang kayak dagang kecil-kecilan. Sekarang yang ngelihat hal tersebut, saya menjawab bahwa teman-teman di sini masih banyak juga perlu yang namanya pengendalian atau diawasin sebagai tempat mencari masih wadah, mencari wadah-wadah yang dimana tempat tersebut untuk bagaimana mereka berdiskusi, berdialog, yang untuk diawasin secara, karena seperti ini, ngelihat rekam jejak secara analisis saya, bahwa teman-teman anak mahasiswa ini ketika ia berwirausaha, dia nge-stuck ketika 3 bulan pertama pendapatannya tidak mendapatkan profit. Dia kena mentalnya lah, tidak mau mulai lagi lah, hilang semangatnya. Padahal berbisnis atau berwirausaha itu bukan lagi berbicara tentang profit. Tapi ya memang resikonya itu kita harus pahamin sama-sama. Dan juga berbicara wirausaha juga, ketika tren positif melihat hal tersebut juga tidak lagi bukan berbicara
harus profit, profit, dan profit. Mungkin seperti itu. Berarti tadi permasalahan kalau melihat anak wirausaha sekarang itu mungkin sudah mulai tertarik Bang ya untuk masuk ke dunia wirausaha. Cuma memang ada beberapa permasalahan, contohnya seperti dalam hal pembiayaan atau modal. Dan itu ternyata sudah ditangkap juga keresahannya oleh pemerintah Kota Samarinda khususnya ya. Bahwasannya sudah ada, mungkin sampai di nasional ya, sudah ada pos-pos yang memang sudah disiapkan pemerintah untuk membantu pembiayaan terhadap anak muda untuk saat ini untuk berwirausaha. Nah, tapi saya pengen tahu juga, pengen tanya nih ke Bang Ari. Sejauh ini Bang, untuk di UKM kewirausahaan sendiri nih, apa aja sih Bang yang dilakukan dalam UKM, entah mungkin pembinaan atau mungkin ada step by step dalam mencari pembiayaan? Karena kan kalau kita berbicara tadi mungkin ada diakomodir oleh pemerintah seperti ada pinjaman dan lain. Itu bukannya kalau kita berpikir pendek aja atau berpikir negatifnya, bukannya itu malah bisa menjadi jebakan nih bagi teman-teman yang mau berusaha? Karena dengan ada pinjaman terus ada permasalahan yang mereka itu kadang down, kena mental ketika 3 bulan tidak ada profit. Nah ini kan kita berbicara tentang pinjaman, tentunya kan itu justru akan menjadi jebakan bagi mereka untuk akhirnya terlilit, tidak mampu melunasi dan lain-lain. Apakah hal itu tuh juga ada pendampingan nih khususnya untuk di UKM kewirausahaan dalam hal memanage usaha atau UMKM yang mereka punya gitu? Oke, baik. Jadi sedikit menjelaskan program-program di dalam UKM kewirausahaan. Yang pertama ada dia namanya Badan Usaha Milik Mahasiswa. Kalau di negara kan Badan Usaha Milik Negara. Kami coba untuk membuat namanya Badan Usaha Milik Mahasiswa, yang dimana teman-teman tadi kan sudah disampaikan bahwa visi daripada kampus ialah untuk pemandirian ekonomi, yang dimana teman-teman di situ bisa untuk memanfaatkan entrepreneur center-nya, yang bisa memanfaatkan semua wadah-wadah di situ, bisa memanfaatkan seluruh mahasiswa yang ada di kampus kami untuk berwirausaha. Itu tempat untuk bagaimana mereka untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran. Ya, mungkin ada beberapa sekali dua kali dosen itu untuk melakukan pendampingan, dan juga kami sering juga melakukan program-program pelatihan-pelatihan yang dimana narasumber-narasumbernya ialah ya, pemilik-pemilik atau owner-owner yang di lingkungan Samarinda. Jadi kita ada juga pelatihan, ada seminar, ada talkshow, ada pendampingan atau kajian bisnis, kita juga ada hal-hal seperti itu. Cuman yang menjadi PR hari ini adalah mindsetnya sebenarnya kawan-kawan di mahasiswa maupun anak muda. Karena apa? Karena saya coba untuk berbicara realita. Ketika kita lulus, ketika kita setelah selesai di kuliah, yang hal yang pertama ditanya oleh tetangga ataupun orang tua, mau kerja di mana? Atau pasti pertanyaannya ya, sudah kerja di mana? Padahal ketika kita berkaca pada negara-negara maju yang sekarang ekonomi atau kewirausahaan atau wirausahanya di atas 14% atau negara-negara maju, hal yang pertama kali ditanya ialah udah usaha apa? Itu sebenarnya PR-nya teman-teman untuk merubah mindsetnya. Mungkin seperti itu. Oke, berarti masih ada stereotip ya di tengah-tengah masyarakat tentang orang yang berwirausaha, karena mungkin lebih berorientasi adalah kita udah kerja di kantor mana, di perusahaan mana. Jadi ketika orang berwirausaha, itu justru ketika ditanya kerja di mana, malu mau jawab. Ini mau jawab apa? Mau dijawab juga sebagai pengusaha, kayaknya belum besar-besar banget juga usaha betul, kita. Betul. Betul, berarti itu stereotip yang memang masih terjadi di masyarakat, yang pada akhirnya itu juga membuat minder teman-teman yang mau berwirausaha. Mungkin saya pengen geser lagi nih ke Bang Husen. Kalau kita berbicara tadi juga sudah disebutkan oleh Bang Ari bagaimana ada pemerintah mengakomodir salah satunya adalah pinjaman dengan bunga ringan kepada teman-teman yang pengen berwirausaha tapi terbatas oleh kemampuan dalam hal pembiayaannya. Nah, untuk pos-pos anggaran yang ada tuh, itu akan berpengaruh nggak sih sebenarnya ketika negara itu mengeluarkan menyisihkan sebagian anggarannya itu untuk misalnya membantu untuk teman-teman ini berwirausaha. Misalnya contoh, tadi kan masih ada bunga, tentunya itu pasti akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Tapi ini contoh misalnya dari pemerintah sendiri deh ya, menganggarkan sendiri. Itu kira-kira justru akan berdampak positif kah? Atau justru akan berdampak negatif kah? Dengan tadi misalnya bunganya 0 deh, nggak usah bicara 5%, kita bicara bunga 0 aja. Ketika itu disisihkan dari anggaran-anggaran memang itu ya kalau kita anggap akan produktif, karena kan berimplikasi kepada usaha-usaha anak muda yang memang sudah terseleksi. Kira-kira itu mungkin nggak dilakukan? Ya, Cik, dengar. Oke. Ini yang juga menjadi tantangan kita hari ini ya, pemuda hari ini, yaitu melihat bahwa kita itu harus dimulai dengan modal dulu, dengan uang. Kalau nggak ada uang, kalau nggak ada modal, kita jangan mulai. Padahal ketika mau memulai suatu usaha,
Yang kita harus cari itu dulu yang pertama adalah idenya. Peluang apa yang bisa kita lahirkan dari kita membuat suatu ide itu gitu. Jadi jangan sampai hari ini kita mau mencoba untuk melakukan sesuatu tetapi dengan modal. Kita ketahui bahwa modal itu sebenarnya bantuan, bukan untuk memulai. Jadi kebanyakan juga baru mau memulai cari modal. Salah, seharusnya memulai dulu baru mencari modal untuk dikembangin. Nah ini yang harus dipahami. Contoh misalnya hari ini pendapatannya sehari cuma 1 juta. Nah seorang owner ini berpikir untuk bagaimana supaya dikembangin. Dengan dikembangin gak mungkin kan, gak ada modal, gak ada tambahan modal, gak ada yang investasi. Pasti harus ada yang investasi. Jadi ini penting bahwa ketika kita sudah memulai, yang harus ditambahkan itu kayak mana supaya ide kita ini laku di pasaran gitu. Contoh misalnya, kenapa banyak makanan-makanan yang unik hari ini? Kenapa nggak nasi goreng tok semua? Atau nasi kuning semua? Kita dibuat, kita dilatih. Seorang wirausaha itu ngambil dari kata filosofinya adalah seorang petarung. Jadi kita nggak boleh pungkiri bahwa kita orang yang berusaha untuk menjadi petarung-petarung gitu. Kita nih, dari berapa tenan nih, ada 20 tenan misalnya. Semua sedang diuji, semua menjadi kompetitor. Tidak ada yang pastinya nanti yang paling laku, si A, si B. Semua mencari akal, mencari ide supaya gimana laku jualannya gitu. Nah, hari ini memang tantangan kita kadang tidak mau mencari ide dulu, tidak mau mencari peluang, tapi mencari modal. Saya punya modal 50 juta pasti saya akan lakukan. Sehingga apa? Yang dipikirkan adalah keuntungan. Padahal menjalankan suatu wirausaha itu bukan keuntungan yang pertama. Gimana supaya bisa survive? Jadi kalau kita berwirausaha itu bukan cari hasil, tapi cari perkembangan pertumbuhan ekonomi yang baru. Itu seorang wirausaha. Dia tidak mau cuma 1 cabang, tapi 2 cabang. Dia tidak mau 2 cabang, tapi 3 cabang. Itu seorang wirausaha. Jadi kalau kita hari ini posisinya adalah seorang wirausaha, kita harus ada pola pikir seperti itu. Biar kenapa? Kalau sudah sampai ke hasil, berarti teman-teman sudah finish. Teman-teman tidak mau cari keuntungan lagi. Sudah stuck sampai situ. Nah, saya pernah pada saat di posisi menjadi mahasiswa, pada saat itu ada event di kampus, saya dilatih sama dosen saya, kira-kira peluang apa yang bisa kita dapatkan. Jangan bicara modal dulu deh, modal itu datang dengan sendirinya. Akhirnya betul, saya mencari ide, kira-kira peluang apa yang bisa dihadirkan. Saya hadirkan idenya, saya hadirkan peluangnya, akhirnya modal itu datang dengan sendirinya. Dan akhirnya apa? Saya dapat keuntungan bukan cuma finansial akan tetapi fisik atau barang. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan kadang kita nggak lihat. Kadang kita lebih cenderung kepada persoalan-persoalan yang praktis. Saya mau bekerja hari ini sehari 2 hari, untungnya mau 20 juta, 30 juta. Akhirnya apa? Terarah kepada permainan-permainan yang perjudian, slot. Dan ini menjadi tantangan kita bersama loh. Persoalan slot, persoalan judi itu juga menjadi tantangan kita nih sebagai anak muda. Ada yang bilang ini sebagian usaha kami nih. Bagaimana supaya wirausaha kami dibentuk di sini? Padahal itu sudah masuk kepada kampanye yang membahayakan dirinya, merugikan dirinya menurut saya. Dia sedang dikendalikan oleh sistem, bukan dirinya sendiri. Kalau sedang berada di dunia slot atau perjudian. Nah ini juga menjadi tantangan sebenarnya. Dapat duit, main slot, dapat duit. Tidak berpikir untuk bagaimana supaya ditabung, terus membuka usaha-usaha kecil. Yang paling enak itu sebenarnya apa? Menjadi wirausaha. Menjadi seorang wirausaha yang memakai jasa aja. Contoh misalnya kita mau ngadain event, IO itu kan memakai jasa. Tidak perlu pakai modal yang besar. Ketika dia ada penawaran dan ketika taken, pasti penawaran itu sudah di ACC, modalnya keluar. Jadi tidak ribet sebenarnya. Akan tetapi kadang kan kita tidak mau memulai. Seorang wirausaha itu seharusnya memulai dulu. Semakin kamu banyak kegagalan, semakin banyak kamu mendekati apa namanya kesuksesan. Jadi itu kuncinya, bahwa kita jangan takut gagal. Bahkan teman-teman harus lebih banyak makan kegagalannya, lebih banyak makan pahitnya daripada manisnya. Sehingga nanti di ujung, di akhir itu pasti teman-teman dapatkan apa yang menjadi keinginan. Banyak pengusaha-pengusaha besar tidak sehari 2 hari dia jatuh bangun juga pasti.
dia butuh bertahun-tahun sampai kepada keuntungan yang besar. Dan pada saat keuntungan besar dia tidak sampai kepada finish, dia mencoba untuk memikirkan gimana nih supaya usaha saya supaya berkembang lagi, bisa berdampak lagi ke yang lain. Nah gitu. Jadi baik, berarti tadi sedikit menyinggung juga untuk teman-teman yang mungkin yang mau mulai wirausaha adalah buat dulu ide, baru mungkin create a change atau membuat peluang, kalau memang ada peluang dimanfaatkan. Nah itu kalau kita berbicara tentang dua hal itu, mungkin kita nggak bisa lepas ya, kita sedikit geser tentang UMKM digital. Nah ini kan menjadi peluang baru untuk di pertumbuhan ekonomi, karena kalau kita tahu juga sudah banyak diskusi-diskusi atau talk show atau seminar nasional mengatakan bahwasannya peluang ekonomi Indonesia ke depan itu akan cerah karena kontribusi dari UMKM digital ini yang sangat besar sekali. Contohnya mungkin seperti kalau adanya e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan terutama yang paling terbaru adalah TikTok Shop yang betul-betul menghancurkan pasar. Kadang ada barang yang biasanya mungkin dengan harga umum terus kita lihat bisa dijual dengan harga yang gak masuk akal. Nah, saya pengen minta sedikit pandangan nih dari Bang Husein berbicara tentang UMKM digital sendiri ini. UMKM digital ini kan peluangnya besar nih ke depannya, tetapi ternyata masih banyak masyarakat di luar sana sangat skeptis dengan itu. Padahal UMKM digital ini menjadi masa depan yang cerah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, bagi perekonomian Indonesia secara nasional entah secara daerah. Tapi ternyata masih banyak masyarakat di bawah itu yang justru skeptis atau berpandangan negatif terhadap platform digital ini, terutama untuk basis untuk mengenalkan UMKM atau UMKM bergeraknya UMKM mereka atau usaha-usaha mereka. Nah ini pandangan dari Bang Husein sendiri gimana? Inilah transformasi zaman ya, di mana dunia digital ini sedang dikuasai oleh anak-anak muda seharusnya. Ya sama halnya generasi-generasi kita yang hari ini melek terhadap teknologi, seharusnya ini dimanfaatkan. Akan tetapi kan yang menjadi tantangan ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Hari ini yang kita bayangkan seharusnya teknologi menjadi produktivitas yang mendapatkan nilai tambah. Akan tetapi tidak. Kebanyakan HP kita pakai ini kadang memanfaatkan cuma menghabiskan waktu untuk bermain di sosial media, ya kan? Kadang ya TikTok enggak, kadang scroll sampai enggak ada habisnya gitu kan. Padahal ketika kita memakai teknologi ini kita dengan baik ya, kalau kita ngerti memakai teknologi ini akan menghasilkan cuan sebenarnya. Contoh misalnya kita banyak yang akhirnya lahir dari teknologi, yaitu misalnya dia mengendorse, misalnya dia pintar dengan bercakapnya dia gitu kan. Dia cuma mengandalkan visualnya dia, desain juga gak terlalu, tapi karena cakapnya dia bagus, dia posting di sebuah sosial media, akhirnya dia bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu. Nah inilah yang menjadi tantangan. Kalau bilangnya Charles Darwin, survival of the fittest, siapa yang mau cepat survive, dia harus cepat beradaptasi. Nah kalau hari ini kita tidak cepat beradaptasi, kita akan kalah dengan perkembangan zaman. Dan itu betul. Apa yang terlihat hari ini? Hari ini misalnya kenapa pasar tradisional kalah dengan e-commerce TikTok gitu ya? TikTok yang dimana betul-betul dia menggiurkan sekali gitu kan, dengan gaya yang mungkin sudah pernah dipakai oleh Shopee, pernah dipakai sama e-commerce lainnya, dengan cara algoritma dia mainkan sehingga pasar dia itu bisa rebut gitu. Nah ini yang sebenarnya kita juga harus bisa jawab, kita baca bagaimana perkembangan teknologi hari ini. Jangan sampai kita cuma sekedar pemakai atau penikmat, tapi lupa kita ini sebagai pelajar, kita ini sebagai seorang intelektual itu seharusnya kita bisa bagaimana melihat kondisi perkembangan zaman gitu. Kalau kita misalnya lihat pasar tradisional kenapa kalah ya, karena kebanyakan hari ini pengguna teknologi, pengguna HP, sehingga kita mau baring-baringin, kita lagi santai-santai, kita bisa sambil bekerja gitu. Nah hari ini kan kita gak perlu misalnya datang misalnya ke bazar A, bazar B, tenan B, tenan C gitu kan. Gak perlu, kita cukup promosi di Instagram, kadang lebih banyak peminatnya dibanding datang langsung. Nah ini juga yang seharusnya menjadi daya tarik kita bersama, bahwa ngadain bazar kayak gini juga penting, namanya juga publikasi ya, atau bagaimana dipasarkan ke teman-teman yang lain biar datang. Karena
kita itu lebih enak di rumah daripada datang langsung. Kita lebih enak kayak sambil baring-baring, sambil santai-santai, tiba-tiba makanannya datang, terus siap dimakan, terus dinikmati. Lebih enak kayak gitu kan, generasi sekarang. Nah, hari ini memang yang menjadi tantangan kenapa hari ini misalnya kayak pasar sepi, terus misalnya bazar-bazar sepi, ya karena kayak gitu. Yang harus diperhatikan juga perkembangan teknologi ini, bagaimana endorse-nya, bagaimana pemasarannya, dan lain-lainnya. Nah, mungkin seperti itu. Baik, berarti kuncinya adalah diadaptasi, karena mungkin sekarang kita transformasi digital itu sudah sangat cepat sekali, arus informasi itu sudah luar biasa cepatnya, maka udah saatnya juga bagi teman-teman atau bapak ibu yang mungkin berwirausaha yang sebelumnya mungkin konvensional, itu juga sudah harus melek, harus open minded, bahwasannya sekarang itu sudah zamannya kita lebih banyak berkomunikasi secara digital, nah terutama dalam hal berjualan atau berusaha. Nah mungkin saya pengen geser lagi ke Bang Arin, mungkin saya pengen tak punya pandangan nih sedikit dari Bang Arin, pengen tahu kira-kira di Bang Ari sedikit di sebagai ketua di UKM Kewirausahaan FEB Untak itu ada nggak Bang sedikit pembahasan atau pendampingan mungkin mengenai saat ini digital platform ini sebagai platform utama untuk berwirausaha terutama teman-teman yang mau memiliki UMKM. Nah karena kan mungkin contoh nih semisal oh nanti kita jualan di Shopee itu cocoknya produk-produk ini, nanti kalau kita tawarkan produk-produk ini cocoknya di Tokped, atau nanti misalnya cocok produk-produk ini di Facebook Marketplace, itu ada nggak Bang pembahasan-pembahasan atau pendampingan semacam hal itu supaya produk-produk yang dijual oleh teman-teman ini tuh tepat guna gitu. Oke, baik. Untuk pendampingan secara terus-menerus belum ada Bang. Cuman kami untuk membahas kajian-kajian untuk terkait dunia digital, bagaimana teman-teman manfaatkan digital, udah ada. Dan disclaimer lagi juga mengingatkan bahwa yang tadi saya ingin berbicara juga tentang TikTokers tadi. Jadi kami juga berdiskusi lah, kenapa sih TikTokers ini ditutup shoppingnya? Sekalinya secara realita bahwa aturannya sebenarnya yang ditutup. Jadi dia membuat aturan atau perizinan di Indonesia hanya sekedar marketplace, bukan sebagai shopping. Nah ini TikTok lagi mengurusnya terkait shopping tersebut. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sedikit juga sempat berkajian terkait tentang digital. Jadi teman-teman mahasiswa ini sudah coba untuk beberapa pergi ke desa-desa, salah satunya Desa Putak. Nah, Desa Putak ini desa yang ada di arah Balikpapan, Jalan Poros, Balikpapan. Mereka mempunyai kerajinan-kerajinan tangannya luar biasa, sangat keren-keren. Kerajinan tangannya mereka, kerajinan khas Kalimantan Timur, kerajinan Dayak. Cuma yang menjadi persoalan di sana, yang menjadi curhatan atau penggalauan-galauan ibu-ibu di sana, atau ibu-ibu PKK di sana, mereka tidak ada sinyal di sana. Mereka susah sinyal, mereka hanya menggunakan wifi di sana. Jadi mereka meminta pada kita teman-teman mahasiswa bagaimana caranya memasarkan produknya mereka. Nah, di situ kami sudah untuk berdiskusi juga ke beberapa dosen-dosen, menemukan beberapa solusi bahwa ada suatu wadah di Samarinda ini, wadah khusus UMKM. Jadi produknya mereka didampingin, setelah didampingin dikasih pelatihan packaging, didampingin secara aturan, dan juga dibantu di display di UMKM tersebut. Nah, untuk lokasi UMKM, waktu saya diskusi, dia sampaikan bahwa UMKM-nya itu di Gatot Subroto. Mungkin seperti itu sih, untuk pembicaraan terkait pendampingan dunia digital secara terus-menerus belum ada. Cuman sudah ada beberapa kali sih kita membahas terkait digital. Bahkan kami sempat mengundang beberapa pemateri yang memang kaitannya tentang digital. Terkait perizinan bahkan sampai ke Bank Altintara dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik, berarti memang permasalahan utama juga transformasi digital ini ada pengetahuan baru. Transformasi digital itu juga harus diiringi dengan infrastrukturnya juga yang memadai. Berarti tadi mungkin salah satu bentuk pengabdian masyarakatnya teman-teman UKM Kewirausahaan adalah setelah turun lapangan nih, ternyata memang salah satu kendala masyarakat itu tidak bisa memasarkan atau beradaptasi terhadap dunia digital saat ini, terutama dalam memasarkan produk mereka adalah karena infrastrukturnya belum memadai. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu jalan juga bagi teman-teman yang lain, karena mungkin bisa aja nih ada UKM-UKM yang memang belum bisa beradaptasi dengan dunia digital sekarang, mungkin teman-teman bisa menjadi kepanjangan tangannya
Nah itu kan juga salah satu melihat peluang usaha bang ya. Salah satu melihat peluang usaha bahwasannya teman-teman di situ bahasanya bisa menjadi reseller atau menjadi orang yang mempublikasikan, tapi di situ teman-teman bisa mengambil sedikit profit, tapi mereka juga berhasil terjual. Itu mungkin salah satu peluang yang mungkin saat ini harusnya bisa ditangkap oleh teman-teman mahasiswa. Nah, saya pengen tanya lagi nih bang, terakhir sebelum kita tutup, kita kan berbicara sekarang ada namanya ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu adalah contoh nih, misal kita tadi buat event-event, ternyata di situ ada perputaran ekonomi, itu bisa salah satu jenis daripada ekonomi kreatif. Nah, untuk mahasiswa saat ini terus khusus di bawahnya abang di UKM Kewirausahaan FEB Untak itu, sudah ada nggak bang pembelajaran terkhusus terkait pemahaman bagaimana ekonomi kreatif, mengembangkan, memahami ekonomi kreatif itu gimana, apalagi yang mereka memiliki ketertarikan atau interest ke dunia wirausaha? Oke, baik. Jadi sebelum saya membahas atau menjawab terkait ekonomi kreatif, jadi di sini kami juga sempat beberapa kali buat kajian bahwa peluang UMKM di sini sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia, secara data per hari ini 60% penyumbang penghasil devisa negara, dan secara tenaga kerja UMKM menyumbang 90% tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kenapa UMKM bisa melonjak tinggi, bisa sangat besar peluangnya untuk pembangunan di dalam suatu negara? Karena kita ambil studi kasusnya warung-warung kecil di pinggir jalan atau toko-toko di pinggir jalan. Jadi warung-warung di pinggir jalan ini sudah melibatkan beberapa sektor-sektor. Yang pertama sektor brand, yang kedua sektor mungkin ketika dia menggunakan kasir digital atau SOP, itu yang ketiga nanti ada distributor, yang keempat bagian daripada Grab. Itu banyak sektor-sektor yang berdampak di situnya. Dan juga menjawab pertanyaan tadi bahwa brand-brand kreatifnya teman-teman, ekonomi kreatifnya atau ekrapnya teman-teman, sudah ada beberapa brand ya teman-teman. Jadi ada lebih, kami ini lebih dominan ke makanan dibanding ke kerajinan, bahkan ke barang atau benda. Jadi kami ada beberapa makanan-makanan khas dari UKM Kewirausahaan, ada kayak puding dan lain sebagainya lah. Masih banyak makanan-makanan. Jadi di sini yang saya perlu meminta mungkin dari media hari ini nanti untuk melanjutkan ke pemerintahan, bahwa saya meminta, tadi malam kan saya sudah untuk berdiskusi sama pemateri yang tadi malam, bahwa untuk wadah atau tempatnya teman-teman anak muda, khususnya anak muda ini belum ada untuk mereka merealisasikan minatnya mereka berwirausaha atau didampingin. Padahal ketika kita berbicara Indonesia Emas 2045 yang selalu menjadi angan-angan atau menjadi pendorong atau didorong itu anak muda. Sedangkan pada hari ini yang melakukan kesalahan atau melakukan atau yang berdiri di sistem adalah yang pendahulu-pendahulu kita. Maka dari itu saya memintalah beberapa instansi pemerintahan, khususnya di mungkin ada Dinas Perindustrian, tadi malam dia menyebutkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini sudah membuat pelatihan-pelatihan, sudah membuat pendampingan. Cuman saya pengen ada sebuah pelatihan atau pendampingan yang memang khususnya anak muda. Kenapa dikhususkan anak muda? Karena ketika anak muda berkumpul, ketika anak muda bersatu, ide dan kreatifnya itu sangat luar biasa. Ide dan kreatifnya itu sangat mendorong bagi pemikiran-pemikiran yang baru. Ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa anak muda masih minimnya untuk berwirausaha, itu yang alasannya. Yang kedua alasan yang menurut saya kenapa masih anak muda ini minimnya berwirausaha, karena mindset yang tadi saya sebutkan, yang saya katakan bahwa ketika kita lulus ya kita dipertanyakan mau kerja di mana atau sudah kerja di mana. Padahal yang menjadi pertanyaan yang sangat ketika kita inginkan negara maju ya, udah usaha apa dan lain sebagainya. Terus mindset, terus salah satu faktor yang menjadi alasan anak muda ini minim untuk berwirausaha, kurikulum di dalam pemerintahan pendidikan hari ini belum dapat atau belum ada terobosan-terobosan yang fundamental, yang dimana teman-teman harus bisa memecahkan problem, memecahkan masalah, teman-teman harus bisa mencari jalan-jalan keluar, harus memiliki mental yang kuat dan sebagainya. Hari ini mahasiswa sudah dibuatkan program kampus
Merdeka, yang dimana program salah satunya kewirausahaan merdeka. Tapi dan namun program tersebut kurang relevan menurut saya. Karena apa? Karena program tersebut hanya sekedar mengisi untuk hadir di sosialisasi seminar, hadir di talkshow, terus terjun langsung ke lapangan, itu kurang relevan. Karena apa? Karena saya coba sudah beberapa kali ikut kegiatan seminar-seminar dan dari pemerintahan mereka mengasih dana ya, mungkin uang transport 150 per orang. Padahal itu bisa digunakan sebagai gagasan lah. Gagasannya seperti apa? Gagasannya contohlah satu kelompok itu ada 5 orang. Nanti 5 orang itu dikasih uang 5 sampai 10 juta untuk mengelola sebuah usaha. Di situlah teman-teman dipertaruhkan, teman-teman di gagas, teman-teman dibentuklah mentalnya. Mungkin kira-kira seperti itu penutup dari saya, Bang. Baik, terima kasih Bang Ari. Berarti tadi sedikit dari Bang Ari terakhir, bagaimana keinginan anak muda, terutama anak muda yang harus dikhususkan, karena anak muda ini punya ide, punya gagasan yang luar biasa, terutama dalam hal menciptakan ide-ide kreatif untuk bisa menangkap peluang-peluang usaha pada zaman sekarang. Itu sudah luar biasa. Seharusnya ada pendampingan dari pemerintah berupa pelatihan, pendampingan juga berupa bagaimana manajemen usaha itu sendiri, manajemen keuangannya juga harus dihati. Nah itu memang yang diinginkan oleh teman-teman anak muda saat ini, dilakukan oleh pemerintah, dan anak muda juga menjemput bola dengan mendengarkan dan mengeksekusi apa yang memang sudah diprogramkan oleh pemerintah untuk bisa mendorong UMKM atau dunia wirausaha, terutama anak muda, untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Nah mungkin terakhir saya ingin dengar dari Bang Husein juga, apa nih Bang yang harus dilakukan saat ini oleh teman-teman UMKM supaya mereka, UMKM, sektor UMKM juga bisa menjadi satu-satunya kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekonomi, terkhususnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur ke depannya, sehingga tidak hanya bergantung kepada sektor pertambangan dan migas. Itu sih Bang, bagaimana Bang? Ya, terakhir dari saya mau sampaikan bahwa kita ada targetan di tahun 2045 menjadikan Indonesia maju. Dalam pendapatan per kapita kita hari ini sekitar 4.000 US dollar. Ini harus meningkat 3 kali lipat sampai ke 13.000 US dollar. Sampai 3 kali lipat untuk pendapatan per kapita menurut saya itu enggak gampang. Ini butuh perjuangan yang sangat keras dari adanya pemanfaatan bonus demografi di tahun 2030. Bonus demografi ini menjadi peluang kita untuk menjadikan Indonesia maju. Karena secara sumber daya manusia akan ada sekitar 70% usia-usia produktif yang nantinya akan ada di Indonesia. Dan ini menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian menjadikan Indonesia maju di tahun 2045. Dan satu-satunya cara untuk bagaimana supaya pertumbuhan perekonomian kita sampai kepada mencapai syarat yang kita inginkan secara PBB ya, harus 13.000 US dollar. Artinya 3 kali lipat. Kalau hari ini pendapatan per kapita kita cuma 4.000, jadi perlu 3 kali lipat lebih kuat untuk bagaimana bisa menumbuhkan. Nah sampai ke sana ada 3 kunci ya, 3 kunci yang harus diperhatikan. Yang pertama, menyelesaikan persoalan hilir. Hulu hari ini kita menyelesaikan persoalan sumber daya alam kita yang dimana selalu dieksploitasi, selalu keluar. Contoh misalnya pertambangan dengan migas. Dan yang kedua, bagaimana supaya bisa menjawab atau menyelesaikan syarat menjadi Indonesia maju, yaitu bagaimana menyelesaikan persoalan UMKM. Karena hari ini persoalan UMKM, sektor manufaktur itu masih jauh dari syarat menjadi negara maju. Nah yang ketiga, karena kita akan kaya dengan sumber daya alamnya, surganya dunia. Yang ketiga adalah bagaimana bisa memanfaatkan pariwisata. Jadi menarik para asing-asing atau para bule-bule itu datang ke Indonesia untuk bisa memutar perekonomian di Indonesia. Contoh misalnya kita tahu hari ini misalnya kalau di Kalimantan Timur itu kita kenal misalnya di Berau gitu, misalnya beras basah dan lain-lainnya. Contoh misalnya kalau yang lebih terkenal lagi kalau di Indonesia orang bule bilang itu Bali ibu kotanya. Nah jadi itu yang coba kita harus perhatikan, ketiga itu. Nah sampai kepada persoalan hari ini di daerah misalnya, yang mau sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita ini masih muatannya muatan sumber daya alam.
kalau teman-teman sering lewat tepian itu, pasti yang lewat itu kapal tongkang, tambang. Nah itulah yang menggambarkan kita, artinya masih ada kekuatan tambang di sana. Masih ada mengandalkan sumber daya alam. Hari ini karena sudah bergeser nih, kondisinya sudah bergeser. IKN sudah datang, bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi baru itu bisa ada di sumber daya manusianya dengan cara apa? Ya dengan cara kreativitasnya teman-teman itu sudah mulai diasah. Jadi jangan takut untuk kayak rugi, jangan takut untuk gagal. Semua itu pasti akan kita dapatkan. Seorang yang menjadi seorang konglomerat pun pastinya merasakan kegagalan. Mungkin dia merasakannya ya lebih banyak dibanding kita. Kita itu lebih takut dengan kegagalan aja. Padahal kegagalan itu menjadi vitamin buat kita untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita, yaitu kesuksesan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau di Kalimantan Timur, jangan sekali lagi mengandalkan sumber daya alam. Waktunya kita mengandalkan sumber daya manusia. Karena kenapa? Karena ada perpindahan ibu kota negara. Jangan sampai yang datang nanti ke sini, ke daerah kita, kita malah mengemis sama mereka atau meminta-minta sama mereka ada ke lapangan kerja, kan bikin malu. Padahal kita yang tinggal di sini, kita yang lahir di sini, kita yang besar di sini, akan tetapi mereka datang menawarkan lapangan kerja. Akhirnya apa? Akhirnya kalah kita dengan mereka. Nah ini juga menjadi tantangan kita bersama, bahwa ketika hari ini teman-teman mau menjawab persoalan yang ada, ya teman-teman harus bisa menciptakan ruang-ruang peluang yang ada gitu, dengan adanya pemindahan di ibu kota negara gitu. Dan yang kedua, berharap bahwa kita menyambut bonus demografi itu bagaimana menjadikan Indonesia emas. Jangan sampai kita selalu cemas dengan adanya Indonesia emas di tahun 2045. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, itulah tadi bincang-bincang dan penutup dari Bang Husein, juga dari Bang Ari Setiawan selaku dua narasumber kita pada talk show UMKM 2003 pada kali ini di lapangan halaman parkir Samarinda Square. Nah, kita udah bincang-bincang karena keterbatasan waktu, memang kita harus mengakhiri bincang-bincang kita pada sore hari ini. Mungkin pesan buat teman-teman tadi dari kedua narasumber juga bisa kita simpulkan bahwasannya teman-teman, terutama generasi muda, itu jangan takut memulai untuk bisa memulai memasuki dunia wirausaha. Karena apa? Banyak peluang, terutama teman-teman yang ada di Kalimantan Timur, di kota Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya, sudah banyak peluang-peluang yang tercipta bagi kita untuk berwirausaha. Kenapa? Salah satunya ada peristiwa IKN pindah ke sini, itu akan semakin meningkatkan mobilitas masyarakat yang di sini, artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang makin meningkat. Disitulah peluang-peluang yang bisa kita tangkap, ada lagi transformasi digital yang bisa kita manfaatkan, ada Tokopedia, ada Shopee, mungkin nanti kalau selesai-selesai ada TikTok Shop kembali, itu bisa menjadi peluang-peluang atau menjadi platform-platform yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa teman-teman berwirausaha. Dan tentunya pesan juga dari kedua narasumber adalah hingga hari ini UMKM itu masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Jadi kita harap jangan sampai teman-teman skeptis terhadap teman-teman UMKM hari ini yang masih bertahan, karena mereka lah justru yang menjadi aktor utama untuk bisa menopang perekonomian kita sampai hari ini. UMKM berdaya, UMKM penopang perekonomian Indonesia. Itu saja mungkin talkshow-talkshow kita pada sore hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Selamat kepada teman-teman yang juga sudah hadir. Kita ucapkan terima kasih juga kepada para penonton Busam ID yang setia menonton talkshow-talkshow kita pada sore hari ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman dari Forum Milenial Nusantara. Terima kasih sudah memaparkan kegiatan UMKM ya. Anak muda memang harus berperan aktif untuk memajukan UMKM juga. Terima kasih ya Mas Ari. Mas Ari, Mas. Luar biasa ya Kak Cia. Besar ya, terima kasih. Udah bisa jadi pembicara yang Mas Revi. Luar biasa ya Kak Cia. Anak muda zaman sekarang enggak kita dulu. Sekarang lebih oke ya. Oke Kak Cia. Lebih luas. Iya. Ini sekarang apa nih Kak Ratu? Kak Cia, ini kan berhubung waktunya juga udah mendekati maghrib, mungkin kita mau break dulu. Kita break dulu teman-teman. Kita break dulu nanti kita kembali lagi di jam 8 malam dengan band yang pastinya luar biasa ya Kak Cia. Akan menunggu kita sampai Morning Visit. Ya.
Untuk teman-teman pengunjung mall sama The Square, kalau bisa jangan pulang. Ya harus, nggak boleh pulang Aci. Tunggu sampai jam 8 malam kita kembali lagi. Ya. Saya Aci. Saya Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Bye. Shio dan Tubiar UMKM 2023. Yes. Yang dipersembahkan oleh Disbirinako Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang buat para pengunjung ya, Aci. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih juga yang masih setia dari tadi sore, Kak. Masih di sini. Ya. Untuk menyaksikan kegiatan kita sampai selesai, Kak. Iya, betul sekali. Karena pastinya seru ya, karena akan ada band stereo. Stereo band yang saat lagi akan tampil. Iya, betul sekali. Tapi sebelum itu kita masih boleh sapa-sapa teman-teman pengunjung Samarinda Square, Kak. Iya. Apa kabar teman-teman semua malam minggu? Semangat suara ya. Apa kabar teman-teman semua? Selamat malam. Masih semangat? Masih happy? Masih mau dihibur? Luar biasa ya Ngaji ya, semangatnya ya. Steroben bagaimana nih teman-teman, sudah siap? Kita udah gak sabar nih. Iya kayaknya mau dihibur. Ini yang ditunggu memang malam puncaknya nih, Kak. Iya betul sekali Kak Ci. Pokoknya ya, pokoknya para pengunjung ya yang teriak-teriak itu ya, kalian wajib banget ya joget-joget nih, nyanyi-nyanyi di depan panggung. Iya pasti terhibur nih malam ini. Oke. Panjang. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang masih setia. Ya. Pengunjung di dalam mall boleh nih bergabung. Boleh keluar ya Kak Ci ya, silakan. Iya, kita bisa ada yang seru di BB. Benar sekali, untuk menikmati juga tenan-tenan ya dengan rumah-rumah masakannya yang enak-enak bener, banget ya Kak Ci ya. Kita udah nyobain ya Kak Ci ya. Karena ini hari terakhir loh Kak. Betul sekali. Jadi pas banget malam jangan dilewatkan kesempatan malam ini terakhir. Iya, bisa kalian ya, adik, ibu, bapak-bapak sekalian. Ya, bisa ditelepon ya, keluarganya masih di rumah, bisa ya disuruh kesini. Boleh. Bener ya Kak Ci ya? Dan itu kayaknya harus deh. Ya harus. Harus disuruh datang. Iya benar, karena malam ini pasti menikmati malam panjang. Ini kan malam minggu ya Kak? Iya, kita dikasih hiburan yang gratis loh Kak Ci. Bener. Tinggalin musik, kita bisa nyanyi bareng gitu kan. Sambil makan gitu ya. Sambil makan, tangan di atas, asal gak kaki di atas ya Kak Ci. Jangan ya, nanti berbahaya itu. Bener sekali. Stereo Band gimana, sudah bisa? Are you ready? Mulai? Boleh tampil, sudah bisa dimulai? Udah gak sabar nih. Udah ditungguin nih dari jam 6 pagi tadi. Dari jam 6 pagi loh. Kak Ci juga udah gak sabar. Udah tau pengen nyanyi-nyanyi, udah pengen joget-joget. Soalnya ini info ya Kak, penyanyi dari Stereo Band ini sudah go nasional. Wow. Pernah ikuti Voice Kid. Oh gitu ya Kak Ci ya. Jadi emang pengalamannya juga udah banyak ya Kak Ci ya. Sudah jam terbangnya luar biasa. Iya betul sekali. Selamat datang yang baru datang nih Kak Ci, teman-teman. Langsung mampir di tenan-tenan kami. Iya, benar sekali. Jangan masuk ke dalam mall, langsung di luar aja. Iya. Jangan masuk ke dalam mall, di luar aja. Banyak banyak jajan-jajan enak. Benar, dengan harga yang terjangkau banget. Itu yang lagi rame kayaknya es durian tuh Kak. Iya, es durian kayaknya lagi rame. Itu seblak juga ya? Iya, seblaknya. Seblaknya kayaknya jadi ini ya. Favorit. Jadi favorit dari malam kemarin Kak Ci. Iya, benar. Tapi jangan lupa juga ya, tapi yang lainnya sebenarnya enak-enak loh. Iya benar. Cuma nggak kelihatan aja kapan antrinya. Iya, karena kita juga nggak perhatikan dari tadi Kak Ci. Sepertinya itu kayaknya rata deh. Untuk ini juga ya, para UKM-UKM nih yang tenda-tenda multi nih ya. Iya Kak. Ini dengan produk-produk yang luar biasa. Ini UKM binaan dinas dengan produk-produk. Ada fotonya loh Kak. Iya. UKM, naik kelas. UMKM, kita sama-sama ya. Iya dong. UMKM naik kelas. Ayo dong. Ya. Kita kasih semangat UMKM malam ini ya. Ya semangat ya. Kalau kita teriak UMKM, kita sama-sama teriak naik kelas. Ayo, kita hitung dulu, Kak Ci. Ya, satu, dua, tiga. UMKM naik kelas. Ya, belum kompak kayaknya punya tenang juga kayaknya pada asik makan Kak Ci. Bener. Kita dicuekin loh. Satu kali lagi ya. Sekali lagi ya, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. UMKM naik kelas. Tepuk tangan dong buat kita semua yang ada di sini. Oke, kita sambil menunggu sambil siap-siap ini kayaknya. Iya.
kalau naik bisa kaji aja. Ya belum sepertinya kaji, belum ya. Kaji keluarganya nggak ada yang kesini? Kayaknya ada nih, tapi sebentar lagi tadi katanya masih di rumah. Oh gitu, kaji nggak nanya saya nih. Oh iya Ratu, malam minggu kok sendirian? Ada dong. Karena disimpan dong kak Ratu. Jomblo, jomblo, jomblo. Jangan, aja lu. Mungkin disimpan bukan jomblo kan? Iya itu loh. Belum dirilis, belum dirilis. Ada sembunyi dia di salah satu pengunjung itu. Bawa nggak? Ada. Dia duduknya di salah satu pengunjung itu. Baju apa, baju apa? Kasih kuis. Gak usah. Kalau bisa ditebak itu baju apa bisa jadi kuis nih. Gak bisa. Yang ditebak baju apa dapat hadiah? Hoax, hoax. Oke, kita lihat udah rame banget juga di sana ya Kak Cia. Itu di ujung ada tenan apa tuh ya Kak Ratu? Cumi-cumi. Apa? Oh, cumi. Itu gurita yang enak banget ya. Kemarin kita juga udah coba ya Kak Cia. Iya. Rasanya tuh benar-benar kenyal-kenyal gimana gitu dengan pedas-pedas gitu ya. Iya. Wajib banget. Ada juga tuh tenan teman saya tuh yang Nutella tadi tuh. Enak banget tuh ya minumannya wajib. Jadi pengunjung bisa langsung dicoba ini. Ini kayaknya mulai berdatangan tuh Kak Ratu. Iya, benar banget. Kita lihat itu di pintu parkir ramai sekali. Wow, masuk, ya. Iya. Pastinya Kak Cia, karena ini kan malam minggu ya Kak Cia. Malam minggu, malam yang asik. Ada lagi gitu kan? Ada. Malam minggu, malam yang panjang. Asik. Malam yang asik. Buat yang pacaran loh. Gak ada. Kalau ada pacar gimana nih ya? Tapi gak boleh sedih dong. Gak sedih dong. Dong. Iya dong, pastinya happy. Apalagi malam ini akan dihibur sama Stereo Band. Jangan sampai kelewatan gitu. Iya pastinya. Don't miss it. Oke, sudah ready. Jadi ya teman-teman Stereo Band, ini ditunggu banget loh. Iya, saya aja udah nunggu dari tadi loh Kak Ci. Iya, jangan sampai bikin penasaran. Iya. Pengen lihat penyanyinya. Aku pengen nyanyi-nyanyi sambil gitu ya. Keluarin air mata kalau bisa. Oh, jadi ada request lagu galau kayaknya ini. Jangan, malam ini kita bersenang-senang aja Kak Ci. Kita harus happy Kak. Iya bener banget. Kak Ratu gak boleh galau, gak boleh sedih. Walaupun sendirian malam ini. Enggak dong. Berdua dong, berdua dong. Berdua kan, gak sedih. Gak sendirian. Bagaimana? Ingat Kak Ratu tetap. Oke, okay, ready? Yuk, teman-teman silakan naik ke atas panggung Stereo Band. Ada Pak Uber. Wow, sudah gak sabar nih Kak Ci. Kita langsung panggil aja ya Kak Ci ya. Sambut. Ya, sambit, sambut. Ya, kita sambit dan sambut. Stereo, Stereo Band. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu. Jangan dilewatkan ya. Terima kasih. Kak Ci, kita ajak ngobrol dulu kali Kak Ci, mau kenalan sama personil-personilnya. Oh betul Kak, iya, kalau gak kenal maka tak sayang ya. Iya, tak kenal maka tak sayang, apalagi saya kan apalagi kan ini lagi sendiri ya. Sendiri di atas panggung, enggak? Iya, enggak berdua. Wow, kayaknya ini kayaknya cucu-cucu meong. Iya, loh. Ada yang main seksual. Iya, kayaknya menarik banget nih. Boleh kenalan dong Kak? Boleh kenalan gak? Namanya siapa Mas? Far. Sudah lama bergabung di Stereo Band? Sudah lama. Sudah lama. Dari awal? 2 tahun yang lalu. Oh 2 tahun yang lalu. Lumayan kayaknya ya. Tahun ini kayaknya Stereo Band punya lagu sendiri ya? Iya. Ini kayaknya penasaran sama mau nyanyinya, belum naik nih. Ini mau tahu dulu satu ini, siapa namanya nih? Boleh kenal. Silahkan kayaknya Kak. Kayaknya agak glowing gitu ya Kak. Siapa kayaknya, namanya Mas? Kok jadi merah mukanya Kak? Aldi. Oh Aldi, mirip. Mirip siapa? Mirip. Semangat ya, mainnya yang bagus. Kok Kara tuh mukanya merah sih? Iya, aduh, belas on. Oke, okay, Mas siapa nih? Ahmad. Mas Ahmad, bukan Ahmad. Dhani ya? Bukan Ahmad Dhani ya? Bukan. Kayaknya saudaranya, siapa tahu saudaranya? Apa ditanya Kak? Iya. Saudaranya bukan? Bukan anaknya juga ya? Terakhir nih ya, terakhir. Ini kayaknya yang main drum nih Kak? Iya, main drumnya. Bisa lagi. Waktunya Kak Ratu nih kayaknya nih. Dengan siapa? Ciko. Oh Mas Ciko, kenalkan saya Ratu Mas. Kok jadi Mas saya malu-malu kayaknya ya? Iya benar. Yang lain juga nih, Mas itu udah ya? Ini pemain bass nih, pemain bass. Oh iya,
Halo, nama saya Alfi. Alfi. Kan jadi tinggalan satu, Kak. Yang tinggalan satu nih juga nanti kayak nanti dia malu loh enggak ditanya. Cucu-cucu meong loh. Mas Rangga. Wuh, ada masnya. Ada Rangga. Kenalkan saya Dian Sastro. Oke, langsung aja Kak Ci. Oke, kita sambut. Stereo Band. Oke, semangat. Thank you.
Amin, teman-teman juga di sini. Terima kasih sudah datang di dalam ibadah teman-teman dari kampus. Thank you banget sudah datang. Ada keluarga juga. Terima kasih sudah datang. Perkenalkan nama saya Siva. Tadi sudah perkenalan ya sama teman-teman di belakang. Dan saya belum perkenalan. Nama saya Siva. Aku dari Stereo. Kita lanjut lagi, oke? Luar biasa. Berapa lagunya untuk teman-teman, sahabat, serta keluarga kita nyanyi bareng, oke? Cerita sedikit ya Ibu, untuk lagu selanjutnya ini adalah single pertama dari Stereo. Lagu ini rilis di tahun 2021 yang dimana menceritakan tentang masa-masa SMA atau masa-masa kita sekolah dulu, dimana masa-masa itu adalah masa-masa paling indah ya, masa-masa sekolah itu kita berbaur canda dengan teman-teman, bermain, banyak hal-hal yang indah. Dan lagu ini kami buat agar kita bernostalgia kembali ke masa-masa itu. Oke, langsung aja. Ingat aku. Kolapkan ke dia dan trik dia. Cek. Cek, nabil, cek. Thank you.
Oke, okay, kita lanjut lagi ya. Lanjut nih. Lanjut Bu. Oke. Okay. Lagu selanjutnya, aduh. Oke, okay, dan untuk lagu selanjutnya ini adalah single kedua dari kami. Lagu ini baru aja rilis di bulan berapa? Bulan Mei ya? Bulan Mei kemarin. Lagu ini berjudul Pelukku Bukan Untukmu. Nah, gimana itu? Gimana? Sakit ya? Lagu ini tuh menceritakan tentang ketidakpuasan seseorang walaupun dia sudah mempunyai pasangan, tapi dia mencari kebahagiaan di orang lain, seperti itu. Tapi yang orang lain ini cuma menjadi pelampiasan aja. Hatinya tetap buat si pacarnya yang asli ini. Iya ya, oh relate ya kak ya, oh my god. Relate ya. Ini lagu buat kakak ini, judulnya Pelukku Bukan Untukmu.
kak. Mau di video info, mau dikirim. Izin minum sebentar ya teman-teman. Ya, untuk lagu selanjutnya ini. Kalian itu gak bisa merelakan seseorang. Ada yang bisa tebak gak? Lagu lama, saya gak mau sebutin judulnya. Penasaran kan? Pasti ada yang belum bisa move on. Move on gak kak? Bisa move on gak? Oh gak bisa kalau yang ini. Ayo langsung aja.
break dulu ya teman-teman. Iya, sambil kita menunggu Stereo Band istirahat ya, kita mau kuis dulu. Oke, keren banget Kak Ci, aku ya. Tadi udah sampai ngeluarin air mata loh. Terharu ya, terharu. Keren lagunya ya. Iya. Itu kreativitas anak muda loh, dia punya luar lagu biasa. Sendiri loh. Mungkin besok-besok minta dibuatin lagu kayaknya ya. Bisa itu kayaknya ya. Oke Kak Ci, kita mau... Kita mau bikin satu game. Yes. Kita kuis ya. Ya. Buat siapa aja penonton yang bisa jawab boleh lari ke depan. Iya. Hadiahnya uang tunai Kak Ci, ya, buat jajan. Ya, lumayan loh. Kenapa Kak Ratu? Satu pertanyaan yang bisa menjawab mendapat 100.000 rupiah. Kalau gitu juga mau dong kita. Ayo disini. Siapa yang mau? Langsung maju ke depan ya. Tapi kita kasih pertanyaan dulu Kak Ci. Maju aja dulu ke depan pertama. Oke, tunjuk tangan, angkat tangan, kita pilih ya Kak Ci ya. Oke, oke. Ayo yang mau maju siapa angkat tangannya? 100.000 tunai. 100.000 dibayar utang, enggak tunai. Ini sudah ada nih, kibar-kibarkan Kak Ci. Ayo siapa yang mau langsung maju ke atas panggung. Maju dulu baru kita kasih pertanyaan. Kalau dari situ nanti udah tahu dong. Pengunjung-pengunjung silakan, lumayan loh. Wah ini orang dalam ini. Orang dalam ini. Dari dalam mana ini? Dari dalam. Gak boleh kalau orang dalam. Gak apa-apa, orang dalam mall maksudnya. Iya. Eh gak apa-apa. Mbak. Oh gak boleh. Maaf ya mbak. Nanti didis kami. Nanti kita didis. Penonton boleh yang di belakang. Pengunjung, mohon maaf ya. Kita nanti buat game sendiri aja. Ayo, para pengunjung silakan naik ke atas. Yang punya tenan di sana yang jualan. Ya, boleh juga, benar. Ayo dong, 100.000 rupiah loh. Bisa buat jajan. Atau kita datang ke sana, Kak. Kayaknya boleh. Malu-malu deh. Iya, kayaknya pada malu-malu nih. Oke, kalau kayak gitu kita sebenarnya jam turun gaji. 100.000 itu berani maju loh. Iya bener, ini ada nih. Oh ada? Oh gak apa-apa, orang PMI gak apa-apa. Biar semangat ya. Ayo mbak. Menjaga keselamatan. 100.000 mbak. Loh belum dikasih jawaban, belum dikasih gimana? Belum ditanya, sudah menyerah. Oke gak apa-apa. 100.000 mbak, yang lain kita cari yang berani aja. Okay. Orang pusam gak boleh? Boleh, tapi tidak dapat hadiahnya. Ya benar. Ayo. Loh, ayo dek. Ayo siapa yang mau? Kalau gak maju kita yang ke bawah nih. Kalau anaknya gak mau gak apa-apa mamanya. Ayo mbak. Oke. Oh ini ada ibunya. Iya. Ini. Oh teman. Teman. Gak salah ini. Ini anaknya ibu. Ini temennya jauh banget. Gak diakui gitu ya. Anak loh. Dengan ibu siapa? Yumi. Ibu? Yumi. 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 Ibu jualan apa nih ibu? Mbak, kita di atas ya. Ya kita naik dulu ke atas ya. Ini jadi semangat. Jadi siapa yang ini kan kepengen juga ya. Iya. Rahasia dong. Masa semangat kita... banget loh. Ini lagi jaga tenan loh naik ke atas loh. Luar biasa. Oh, apa nih jualan apa nih ibu? Pempek King Salman. Tenannya yang mana nih? Nomor 2 dari sini mbak. Oke, pengunjung nanti bisa makan pempek di situ ya. Bisa langsung. Oke Kak Ci, kita kasih pertanyaan nih Kak Ci. Apa pertanyaannya? Bu, sebutkan salah satu resto di dalam tempat makan. Ya, yang ada di Samrinda Square. Yang barusan paling terbaru bukanya. Ayo, ayo, ayo. Banyak yang mengantri. Yuk, ayo, asik. Musiknya mana dong, musiknya ayo. Bos, musik jalan bos. Bos, musiknya dong bos. Bos, kita musiknya, juga pengen musik. Jadi penyanyi kasih loh. Kasih musik bos, kecil bos. Ayo. Hoka Bento. Yakin Hokben? Ya. Yakin Hokben? Ya, insya Allah. Sudah pernah makan di Hokben? Pernah makannya di Palembang, di Semarang. Oh ternyata sudah keliling sama dia. Iya, tapi di Samarinda belum. Ternyata di sini belum pernah ya? Belum. Sorry, bagaimana baru, penonton, kan? Benar apa yang Hokben paling terbaru? Benar enggak? Salah. Ayo, gimana nih Kak Ci? Salah loh.
Ada yang bisa jawab? Ayo, ayo. Gimana Kak Ci? Saya bingung nih. Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab lari ke depan cepat 100.000. Iya. Lo ada yang naik, ada. Ibu. Gak apa-apa, nanti Ibu bisa angkat tangan lagi. Kan kita ada pertanyaan selanjutnya. Bentar dulu. Jawabannya kalau gak salah ya, Kak? Gak boleh, harus bener. Si Bundang. Yakin si Bundang? Yakin? Bener. Penonton? Bener gak? Ada yang bisa jawab? Bener? Kalau tahu bulan apa bukanya si Bundang? Tapi beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Sudah pernah makan si Bundang? Mau coba sih Kak, kalau dapat. Ternyata dia memang luar biasa. Beruntung. Oh, iya. Bu, maaf ya Bu. Gak apa-apa Ibu ya, nanti ya, Ibu bisa nanti angkat tangan lagi. Makasih ya, Dek. Sudah maju. Iya Bu, semangat jualannya Ibu. Kak Ratu, ternyata okay. Namanya siapa Mbak? Dengan Najwa. Najwa. Mbak Najwa orang pertama yang dapat 100.000 rupiah. Kayaknya langsung mau makan di Langsung makan aja. Bawa teman-temannya ya, cukup kan? Kalau gak cukup ditambahin sendiri ya. Oke. Selamat ya. Luar biasa. Masih ada Kak. Masih ada, tenang. Jadi jangan takut. Ayo, para pengunjung sih kalau menurut saya ya, Kak Ci ya. Kalian wajib banget langsung lari aja udah, gak usah angkat-angkat. Langsung maju ke depan. Langsung maju aja ke depan. Karena pertanyaan setelah ada di panggung. Ya, benar banget. Ayo, satu orang lagi ya Kak Ci ya. Masih ada dua. Ya, masih ada dua. Oh, masih ada dua ya, oke. Kita punya tiga kesempatan. Oke. Ayo, yang mau lagi, pengunjung silakan naik ke atas panggung. Yang mau mendapatkan 100.000 rupiah. Ayo, mana nih orangnya? Ayo, ayo. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Nah, ayo cepet-cepetan, cepet-cepetan, cepet-cepetan. Nah, kan? Kalah cepet. Oke, dengan mas siapa? Mas Wais. Wow, semangatnya luar biasa. Kayaknya ini mau nambahin buat makan nasi padang tadi, Kak Ci. Kayaknya satu geng ini ya. 100.000 nih. Iya. HI geng. Apa HI itu? Geng. Hubungan International Pride. Satu jurusan yang sama-sama vokalis. Oh, kamu oh, luar biasa teman-teman band stereo. Yang tadi teman band juga? Teman kuliah. Oh, teman kuliah. Maksudnya okay. Satu geng. Satu geng. Kayaknya ngelengkapin supaya si Bundang nih, Kak. Iya. Gak apa-apa lah. Ayo, ayo katanya. Apa pertanyaannya, Kak Ci? Masih yang susah-susah. Oh, bisa, kita mau ngasih yang susah. Ini kan yang ngadain acara, tahu siapa? Ayo, siapa yang ngadain acara? Itu tuh siapa? Dokter Akmal Malik, MSU. Salah! Salah, maaf ya. Aduh, suara saya udah gak karuan ini. Pengen nyubit loh, pengen nyubit. Pengen jelas nabok. Kok nanya? Ayo, gugur. Pengen nyubit. Gak apa-apa ya, nanti dipanggil lagi ya. Kamu gemes, makasih. Gemes banget emang. Ayo, Ibu. Siapa yang ngadain acara pada malam hari ini? Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa. Bukan itu pertanyaannya. Karena Ibu orang UKM. Ya, tapi bukan ya, itu. Bukan ya. Bercanda. Bercanda. Apa ini nih Kak paling gampang loh, paling gampang loh. Oh, jangan ribet-ribet katanya. Ini di mana? Kantor dinas ini ada di mana? Jalan MT Haryono, Benteng Takeshi. Oh, Ibu. Betul. Benteng Takeshi. Betul enggak di Benteng Takeshi? MT Haryono? Salah, Bu. Ini Kalimantan Timur, Bu. MT Haryono. Jalan MT Haryono benar. Oh, Ibu. Ayo marah Ibu ya. Sering pelatihan. Oh karena iya Kak Ci, Kak Ci ini loh. Berikan tepuk tangan dulu. Lumayan ya Bu ya. Makasih.
Jangan lupa Bu ya, kami ditraktir ya. Iyalah, makasih terus sama dia. Ya. Terima kasih Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih ada Pak Jubir, ada Pak Jubir. Terima kasih Pak Jubir. Mantap ya, semangat ya Kak Ci ya. Satu lagi kesempatan. Ya, one more. Saya mau you, ini kayaknya pengunjung tenan. Belum, kita belum suruh naik ya. Sabar. Pengunjung tenan yang ada di belakang. Iya, sabar ya Beb. Kayak nyubit deh, gemes. Pengen nyubit itu teman-teman di sana tuh ya, gemes banget. Satu lagi Kak. Satu lagi Kak Ci. Ayo teman-teman yang di belakang dong. Kita pengen nih ngobrol-ngobrol ya Kak Ci ya sekalian. Ngasih buat yang terakhir. Jajan. Yang terakhir, ayo kita hitung 1, 2, 3, langsung naik ke atas panggung, gimana Kak Ci? Oke, okay. Itu memang harus begitu, harus berani Kak. Iya harus berani, bener. 100 ribu. Lumayan loh Kak Ci, kalau gak ada yang buat. Kalau gak kita bagi dua nih. Iya bener, 50-50. Oke, kita hitung ya Kak Ci ya. Yang mau dapat 100 ribu rupiah, langsung naik aja ke atas panggung. Dua. Kita hitung dulu, tidak berlaku untuk orang dalam ya. Gak boleh, mohon maaf. Hitam, gak boleh. Kita hitung. Ayo dong, siapa yang mau maju? Satu, ayo bersiap. Lari, 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 lari. Dua. Dua. Lari, lari, lari. Tiga. Lari, lari. Lado, kalah cepet. Ini ayo Kak Ci. Semangat udah. Iya, memang dari tadi udah ancang-ancang. Ambil ancang-ancang. Sudah satu, dua, tiga. Iya. Dengan siapa Mbak? Ini kayaknya teman-teman yang tadi buat tambahan makan nasi padang Kak Ci. Belum bisa cukup traktirannya, gak cukup. Iya benar banget. Oh bukan. Salah paham. Iya maaf ya. Siapa namanya Mbak? Uli. Siapa? Uli. Mbak Uli dari mana Mbak? Dari tadi sih kayaknya ya. Dari Medan. Wah wow, dari Medan, anak Medan. Di sini ngapain? Kuliah. Halo Mbak. Horas. Iya jauh banget kamu dari Medan kuliah di sini. Iya, kenapa kuliahnya di sini? Samarinda. Beasiswa. Oh, beasiswa. Luar biasa beasiswa. Pasti bisa jawab pertanyaan. Kasih tepuk tangan dulu dong dari Medan, buat Uli. Uli memang buat ini karena dia merantau, Kak Ci. Yeah. Dia butuh memang buat sangu. Oh, malam Minggu, malam Minggu. Iya, malam Minggu. Yang mudah. Yang mudah katanya. Pertanyaannya. Sudah okay. Lama di Samarinda? Sudah lama di Samarinda? Maba. Masih baru. Masih baru. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Karena kalau tidak kenal sama Samarinda Kalimantan Timur, bahaya kita ada di Kalimantan. Aku mau tanya gampang aja. Tahu gak nama Ibu Sekda kita di sini? Ibu Sekda Gak boleh nyontek. Gak boleh nyontek. Bagaimana Kak Ci? Siapa? Ibu Sri Wahyuni. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Kalimantan. Bukan Kalimantan luas. Tahu rumahnya di mana? Kebetulan saya perantau. Oh, karena perantau nggak tahu kak. Ini rumahnya di belakang panggung nih. Iya benar. Ibu Sekda tinggalnya di belakang. Tapi panggung. Bukan itu pertanyaannya Kak Ci. Pertanyaannya. Bercanda. Bercanda. Karena kalau aku tanya kan ada di sini. Iya bener. Ayo Kak Ci, kasih lagi dong Kak Ci, ini kan yang terakhir. Aku paling gampang deh, alamat Samarinda Square ini di jalan apa? Ya benar. Gimana? Sini naik apa? Jalan kaki? Pasti tahu dong ini jalan ya. Apa? Dekat asrama soalnya. Nah kalau asrama apalagi pasti tahu ini jalan apa? Samarinda Square terletak di jalan apa? Paling dekat dengan asrama kan? Pasti tahu dong. Ayo, apa? Ke sini. Gak boleh dibocorin. Gak boleh dibocorin. Gimana, Kak Ci? Jalan apa? Pasti googling. Ini jalan apa nih? Yang lagi kita adain acara ini, di jalan apa ini? Ayo. Gampang itu loh. Ayo. Gak boleh dibocorin. Oh. Jalan M. Yami. Muhammad Yami. Oke kayaknya Kak, kita bener ya. Bener kan Kak Ci? Bener? 100 ribu dipotong pajak. Oh iya harus dipotong pajak, bener. Terima kasih ya. Karena lama Uli, ya jawabnya ya. Semangat kuliahnya Uli, semoga sukses ya. Salam sama orang Medan. Ya, Horas ya, Horas. Oke Kak Ci. Masih mau. Masih mau, tapi ada. Tapi kayaknya kita 3 pertanyaan dulu ya. Iya nanti lagi ya. Nanti lagi ya. Sabar ya. Menanti yang di belakang. Kita lanjut lagi dengan Stereo Band.
Oke. Teman-teman Stereo Band, monggo dipersilahkan naik lagi ke pentas. Cik, ya. Kita balik lagi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua. Hai. Tadi teman saya keren banget. Dapat apa, Is? Hah? Bagi ya. Iya. Gimana? Udah siap belum, teman-teman? Iya, sebelumnya sembari menunggu teman-teman, di sini kami dari Stereo banyak ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi. Terima kasih banyak sudah mempercayakan Stereo untuk berada di atas panggung yang keren ini. Dan untuk lagu selanjutnya ini, sambil menunggu teman saya yang masih memperbaiki alatnya itu. Tadi masnya yang relate peluku bukan untukmu mana? Udah hilang ya? Oh ini ya? Oh ini juga? Bawa ke panggung. Panggil. Bawa ke panggung. Sini lah mas, kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Jemput. Ayolah mas. Dijemput sip. Jemput kali ya, biar asik. Wow. Wow. Itu sakit sih mas ya. Oh ya sudah. Mas gak mau. Bapak kita hormati privasi mas ya. Gak apa-apa. Dijemput sih pak, dijemput. Kasian dia harus dijemput. Udah dicelengin tante. Begitu ya? Iya. Agak-agak takut gitu. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah diginiin duluan. Iya. Gak apa-apa. Dijemput sih pak, dijemput. Dipegang. Malu sebenarnya. Malu-malu. Gimana mas? Jemput. Jemput. Ya, kita chit-chat aja mas, biasa. Ayo, di depan situ. Boleh, di atas panggung aja. Tepuk tangan dulu dong, buat masnya. Siapa ini nama masnya? Oh, bisa mas Tata. Silakan naik mas. Kita chit-chat dulu ya. Bisa nyanyi dia. Oh, bisa nyanyi. Berarti bisa jadi vokalis Stereo yang kedua? Bisa, jadi vokal. Oh, vokalisnya The Beatles mas? Atau personal The Beatles? Ya mas, siapa namanya mas? Tatang Sanjaya. Panggilannya Mas Tatang. Oke, Mas Tatang. Oke, gimana rasanya di... Astagfirullahaladzim. Ya tadilah yang relate dengan lagu Peluk Bukan Untukmu itu. Kenapa pak? Terima kasih tante. Ya mas, gimana? Gimana, sakit gak? Sakit banget gak? Nusuk? Lumayan lah. Lumayan. Terus... gimana reaksinya mas itu kayak, oh ya udahlah gitu, atau kayak? Ikhlasin, wah itu jawaban paling tepat ya teman-teman semua. Ingat gak teman-teman, harus ikhlas. Kalau pacar kita selingkuh, gak usah menye-menye, gak usah minta balikan, kasin, tendang. Betul, ya udah. Oke, semangat terus ya mas Tatang. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah berbagi kisahnya dengan kami. Ya. Tadi videonya berapa menit? 39. 3 menit. 39 menit. 39 menit. Tapi ada yang 5 menit. Ada yang 5 menit. Ada. Oke, itu mau di-post. Mau di-post. Nonton di channel Busam ID. Siap, biar si itu lihat. Ya, okay. Jangan lupa subscribe ya channel Busam ID. Wow. Bisa lihat ke kamera, Mas? Ya. Bisa. Jadi kalau yang mau buat acara, langsung ke Busam ID Organizer. Oke, sekalian promosi ya. Masnya juga kalau mau buat acara jangan lupa panggil GS-nya. Ya. Benar enggak? Benar sekali Stereo. Oke, terima kasih banyak mas, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat mas Tatang. Tante nanti kasih konsumsi ya tante. Atau enggak uang saku. Oke, lagu selanjutnya di sini. Kan tadi mas Tatang udah bilang dia udah ngeikhlasin, berarti udah move on kan. Sekarang yang belum move on siapa? Oh banyak yang mbaknya lagi, wah mana mbaknya yang ini enggak. Kalau sudah dicelengin juga sama mbaknya. Oke, baiklah, berarti banyak. Mana Andro. Oke, Andro, iya memang teman kita itu ini ya, galau sekali. Oke, untuk lagu selanjutnya buat kakak-kakak dan teman-teman yang gagal move on, langsung aja.
segala di dunia. Mengapa berpapasan berjumpa dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, menyapa sudut mata, apa rupanya? Lupa bahwa lupakannya tak mudah, tapi itu senyumnya yang ku suka. Sepertinya sama, tak kawan khas katanya masih yang lama. Kewajah bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Masih ada dia, sakit dan air mata sia-sia. Dari begitu banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpa? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bahwa lupakannya tak mudah, tapi menyangku dia ku tak bisa. Sepertinya sama, tak kawan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Siapa dia, sakit dan air mata sia-sia. Meleset tepat di titik kelemahanku, letaknya di hati, hatiku ini. Terbaik tetap selalu ada, sehingga sana tempat untuknya. Lucy, tentang seseorang yang gak bisa move on. Mungkin udah move on ya. Terus tiba-tiba ketemu gitu di jalan. Ya keinget lagi. Gitu kan, keinget lagi masa lalu. Oh my God, mana tadi penonton bayaran? Kok ke belakang? Kok ke belakang, Clan? Kenapa mundur? Takut ditarik, Clan. Iya. Nanti kita omongin ya soal ininya ya. Aman ya. Ya itu tadi ada teman-teman saya. Terus tadi saya ada lihat mama saya. Ini mana mama saya? Oh itu nah di belakang mama saya. Ada mama saya. Ada tante saya. Ada om saya. Ada keluarga saya banyak. Ada sepupu saya. Ya halo ibu. Halo, salam kenal ibu. Terus teman-teman. Kalian sudah belanja belum? UMKM loh. Kita harus cintai produk-produk lokal. Oke. Dan di situ saya mau nyapa dulu, dan ini adalah bisa dibilang orang yang sangat melihat
perkembangan karir bermusik Stereo dari awal kami bermain musik tahun 2018 dulu sampai sekarang. Di situ saya mau sapa Om Jo sama Ayam Korea. Halo Om, Tante, Ibu. Dada-dada tuh, hai. Dan semua-semua tenan yang ada di sini, halo. Jangan lupa beli ya teman-teman, oke? Okay? Oke, okay. Untuk lagu selanjutnya. Wow. Lagu selanjutnya ini. Kita akan bernostalgia kembali. Bernostalgia lagu Song Legend. Bisa tebak gak? Lagu galau. Lagu mendiang Glenn Fredly. Teman-teman pada suka Glenn Fredly di sini, ibu-ibu, bapak-bapak suka Glenn Fredly? Oke. Langsung aja ya. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng. Namun kenyataannya
sekali ini saja. Sikap. Thank you.
Okay. Kita langsung lanjut lagi ya untuk lagu yang terakhir, benar-benar terakhir banget nih. Langsung ya. We'll be right back.
sini. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Terima kasih keluarga semuanya. Terima kasih semuanya. Kami dari Stereo pamit undur diri. Wow, luar biasa ya Kak Ci ya. Bagus banget ini malamnya. Iya, tapi untuk sayangnya. Sayangnya masih panjang. Kita masih mau, kita, tapi stereonya udah harus berakhir. Harus berakhir. Ya, sedih tapi, ya? Ya sedih, tapi gak apa-apa. Kita aja yang meramaikan. Kali teman di sini yang bisa main band, nanti saya jadi penyanyinya. Apa ayo. Mau nyanyi? Ada gak? Ada yang mau nyanyi ternyata Kak. Seperti mati lampu, ya sayang. Uhuy. Pak Herman, bisa Pak Herman? Tolong iringin saya. Ayolah biar kita seru-seruan. Masih panjang nih malam ini. Iya, oh gak apa-apa. Kita nanti bisa karaokean aja. Masih lanjut ya. Iya bener ya. Pak ya, nanti ada Bapak mau nyanyikan. Suara saya udah mulai habis loh. Tapi saya akan temani Bapak nyanyi. Oke Pak? Siap. Oh bisa okay. Lanjut, masih lanjut. Oke, kita lanjut. Kita ya. Jangan patah. Kita jalan. Semangat. Kita juga. Kayaknya ini masih ada hadiah nih. Iya, kita mau bagi-bagi aja lagi. Iya. Kita mau bagi-bagi uang jajan. Iya. Kak Ci, iya. Kita langsung samperin aja kali ya Kak Ci. Ya, apa kita mau tanya apa nih Kak Ratu? Yang gampang-gampang aja. Iya, yang gampang-gampang aja gak apa-apa. Dan tetap semangat. Iya. Mau ikut kuis. Oke Kak Ci. Ya, ini ada. Ini kita jatuh sama... Ada ini nih kayaknya lagi santai nih, yang baju kuning. Ya, baju kuning nih. Boleh dilihat nggak baju kuning? Dia kayaknya nggak tahu-tahu mukanya nih. Halo. Taram, udah kan? Kayaknya langsung takut. Bingung. Kita nggak serem loh, Kak. Iya. Kak Ci. Yes. Itu ada ibunya, Kak Ci. Oh, ibu. Kita kasih bu, pertanyaan aja, Kak Ci. Kami mau kasih pertanyaan, Bu. Dari jam berapa tadi di sini, Bu? Kurang lebih jam 8. Dari jam 8, tadi udah ngikutin acara kami ya. Dengan seru ibu ya siapa, Bu ya? Bu? Dengan ibu siapa? Bu Rosita. Bu Rosita dari mana nih Bu? Dari Sanga-Sanga. Wow. Sanga-Sanga loh. Dalam masih rangka apa nih? Jam 8 Kak. Dalam rangka apa Bu? Liburan atau apa? Enggak, menyaksikan keponakan aja itu. Nah, yang... Oh luar biasa. Oh, keluarga dari Stereo Band. Oh. Luar biasa dukungannya ya. Kayaknya terima dapat... kasih buat Stereo Band tadi. Sangat menghibur ya Kak Ci ya. Iya. Bagaimana Bu? Itu memang keponakan ya? Iya. Keponakan. Tahu gak acara apa nih Bu? Acara UMKM. Biar UMKM ya. Yang melaksanakan tahu ya Bu. Yang melaksanakan gebiar UMKM tahu? Kurang tahu. Berarti tidak menyimak backdrop di belakang depan situ. Oh baru, baru datang. Datang. Oh begitu. Oh kalau gitu kita ke lain dulu Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Makasih Ibu. Tetap semangat. Hiburannya kami lagi Pak. Masa kita yang akan menghibur Pak. Bapak. Jangan takut. Masih ada hiburan dari kami Pak. Tenang aja. Pak, Bapak mau jawab pertanyaan gak Pak? Ya, ada. Lumayan nih, ada buat jajan. Di kantong gue nih Pak. Gak susah Pak, pertanyaannya itu gampang. Jawabannya yang susah. Dengan Bapak siapa Pak? Saili. Pak Saili dari mana Pak? Sangatta. Sangatta, kapan datangnya Pak? Tadi siang. Tadi siang, berarti bermalam di Samarinda. Ada keluarga di sini Pak? Oh menginap, jadi jalan-jalan ya Pak ya. Bapak tahu ada acara di sini dari mana Pak? Jalan-jalan aja. Rame. Oh, Toto rame. Sudah belanja apa aja nih, Pak? Wih, Bapak borong. Di Ramayana, Kak. Oh, habis dari borong. Sangata, dari Sangatta, luar biasa. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh nyontek di backdrop situ, silakan, Pak. Karena saya tahu Bapak jauh dari Sangatta. Ya. Yang melaksanakan acara gebyar UMKM ini, Pak. Boleh siapa? Tahu dari mana, Pak? No soy Alejandro Fernando Roberto. Nah, Bu Sekda tidur, Bu.
Ibu sekdanya lagi tidur. Ibu sekdanya cuma ada foto di situ, Bu. Ya, bukan. Tahu Ibu. Nama Ibu sekda kita, Bu? Gak tahu. Kan saya bilang boleh nyontek, Bu. Yang ngadain silakan, Bu, dibaca, Bu. Tuh ya. Ya. Ayo, cari contekan dulu. Enggak, Bu, ditungguin, Bu. Ditungguin. Yang udah dapat belum? Yang mengadakan acara ini. Kalau yang itu kan Ibu. Dinas apa, Bu? Dinas apa yang menyelenggarakan itu kegiatan ada pada malam hari ini? Tuh ada yang tujuh tangan tuh, Pak Ci. Oh, ada. Ya? Perindustrian. Dan? Koperasi umum. Oke, kasih Kak Ci. Karena Bapak jauh dari Sangatta. Ya, kita kasih buat duit jajan. Kasih 50.000, Pak. 50.000 rupiah. Tet tererererat tererererat. Joget dulu boleh, Pak? Joget dulu, Pak. Bercanda, Pak, bercanda. Ya, terima kasih Ibu, Bapak. Selamat bermalam Minggu. Selamat oke, Kak Ci. Kita ke pelaku UKM-nya lagi nih, Kak Ci. Kita mau tanya-tanya nih. Oke, Kak. Silakan, Kak. Kak Ratu, lanjut Kak Ratu. Sebelum kita memberi pertanyaan, kita mau tahu dulu nih. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Sri Haryati. Ibu Sri. Ibu mau tanya, tenannya bayar enggak sih ini, Bu? Hah? Ngomong dong. Gratis. Gratis. Wow, gratis ya, Bu, gratis. Ya. Gratis. Ini yang tepuk tangan dulu kan dong buat Dispirinakop. Oke, ya, kita mau kasih pertanyaan nih, Ibu. Kegiatan malam hari ini, tadi kita sudah dihibur dengan salah satu band. Ya, saya mau tanya maksudnya. Band apa sih tadi yang udah menghibur kita? Stereo Band. Yang nyaring, Bu? Stereo Band. Kurang nyaring. Stereo Band. Sekali lagi, Bu. Stereo Band. Luar biasa, KC. 50 juta rupiah. Tetererererereret. 50 juta, Bu. Ya, jatuhan ya. Selamat ya, ya, Bu. Selamat sudah, ya, ini orang dalam, enggak boleh. Oke, Kak Ci, selanjutnya. Oh, siapa ada lagi? Si adek kecil. Kesiannya, oh, itu dari tadi nungguin. Baiklah, loh. Oke, Kak Ci, kita datangin. Boleh. Tapi nanti kasih saya air jahe ya, Bu. Suara Kak Ratu mulai habis. Oh, enggak ada ya. Suara saya sudah mau habis. Apa? Ibu mau ditanya apa? Ya udah, bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Oke? Okay? Hadiahnya ambil sendiri. Ya, bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Ayo. Cepat, dikasih kesempatan loh. Ya, sembarang. Pokoknya bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Karena kita dari tadi dihadang loh, Kak Ci. Pakai kursi dua itu, Kak. Kita dihadang. Ayo cepat, kita kasih waktu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Cepat. Nama Pak Sekda. Gak ada Pak Sekda. Gak ada Bapak Sekda di sini, sayang. Ibu itu. Tadi Ibu sudah dapat loh 100.000. Sudah dikasih belum duitnya sama Ibu? Ayo, siapa? Ibu Sekda, namanya siapa? Sekda. Siapa? Sri Wahyuni. Masa? Yakin? Yakin kah itu? Iya. Lihat dulu betul-betul. Yakin. Bener apa benul? Kalau Ibu Sekda namanya Sri Wahyuni. Kalau kepala dinasnya perindustrian. Contek. Ayo, ayo baca. Baca namanya. Tidak boleh dikasih jawaban. Ayo. Sudah baca di atas itu. Haji Rusmayat. Bukan saya. Ibu kepala dinasnya, Dek. Kepala dinas. Ayo betul-betul dibaca. Kepala dinas. Kepala dinas perindustriannya. Pelaku KM-nya adalah Emi Sur. Kepala dinas, sayang. Emi Puryasi.
Siapa, siapa? Henny. Henny Purwati. Oke, kita kasih saja Kak Ji. 50 Alhamdulillah. 50 juta. 50 juta rupiah. Asik. Namanya siapa? Aulia Mulyani. Aulia. Berapa? Kelas 4D. Kelas 4 uangnya mau buat apa nih? Nonton. Oh, nonton tegar. Bawa saya ya. Oke. Jangan lupa kami ya di bawah ya. Karena disimpan ya, jangan kasih dibawa. Mamanya ya. Selamat ya, 50 juta buat adik simpan baik-baik. Terima kasih. Ore. Buat nonton tegar katanya. Nonton tegar. Jauh-jauh nonton tegar. Nonton Kak Aci aja. Satu lagi Kak, satu lagi Kak. Satu lagi siapa ya? Siti kemarin sudah dapat hadiah ini. Iya Bu. Sudah Pak. Tidak boleh. Sudah dapat Pak. Kesiannya ini tadi lari loh. Nah, iya iya. Dia tahu semua. Iya dia tahu semua. Iya. Berarti kita harus kasih pertanyaan di luar dari dinas Kak Ci. Iya. Eh suara aku semakin serak semakin bagus ya. Seksi. Seksi. Masya Allah. Suara Kak Ratu seksi. Ini aja sudah. Eh sudah kayaknya, dia kemarin sudah. Kayaknya Mbak ini sudah. Semangat Nggak banget boleh. Nih Mbak. Mbak aku kasih ini aja, pertanyaan ini aja, Mbak. Nih. Mbak aku kasih pertanyaan ya. Iya. Loh. Gak jadi cium tangan. Aku jadi gak enak ngasih 50 ribu. Harus ngasih 100 kayaknya. Aku ditambahin Bapak duitnya, tenang aja. Tenang aja. Iya, pertanyaannya yang susah, jawabannya gampang. Pertanyaan yang susah, jawabannya gampang. Iya. Oh, ada gitu ya. Mbak, sebutkan Kak. Calon presiden kita nih kan sudah daftar KPU nih. Ya. Sebutkan Mbak, tiga pasangan itu Mbak. Ya. Siapa aja Mbak? Gak apa-apa, nyaring-nyaring dong. Cepat, kita hitung 1 sampai 3. Oke, kita ganti pertanyaannya. Kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir. Iya, sudah. Kita ganti. Kita ganti deh. Bercanda tadi ya, Mbak. Serius. Mbaknya gugup juga sih mau ditanya. Iya. Orang aku bercanda dia udah mikirnya panjang. Oh, tidak boleh dijawab. Oke, kita ganti aja. Siapa nama? Ya kalau di UMKM pasti. Gak usah, jangan. Ayo Kak Ci, kasih pertanyaan yang susah. Yang susah. Ibunya ini aja kamu gak tau jantungnya nih. Dang-dang-dang. Demi 50 juta rupiah loh ini. Oke, oke, ya. Oke Kak Ci, pertanyaannya adalah. Mbak siapa sih namanya Mbak? Mbak Ani. Siapa nama panjang saya? Tuh kan gak tahu kan? Gak tahu. Bercanda. Bercanda. Gak tahu kan? Katanya temen. Ah, katanya bisa cari jawab. Tempat lain aja Kak Ci. Dia gak tahu. Nanti dia ngambek loh. Oh ya sudah. Udah mau nangis ya kan? Sudah cepat bikin pertanyaan dan jawaban ini sendiri. Sudah Mbak, kemarin tema talkshow itu apa? Ya benar. Temanya tuh hari UMKM naik kelas. Hari UMKM naik kelas Bu? Hah, apa-apaan lu? UMKM naik kelas. Apanya? Ngaco lu. Temanya yang benar. Temanya. Dong. Tema talkshow. Biar UKM. Bukan. Jangan sotoy. Mbak itu tema kemarin yang talkshow Pak Rusman. Ibu Kabit. Sama Ibu Narasumber. Iya. Itu temanya apa? Parah. Mbak dua hari loh di sini. Parah. Katanya pengen pertanyaan yang gampang. Masa gak tahu sih. Masa aku jawab. Masa aku kasih tahu. Pokoknya. Aduh. Banyak yang kasih contekan. Tukar ganti jawabannya. Biji mana ini? Ayo apa? Selamat datang untuk pengunjung, silakan kita mempersilahkan Kak Ci banyak nih masih pengunjung-pengunjung untuk bisa menikmati hidangan-hidangan yang telah disediakan. Apa? Benar.
temanya tuh. Eh, kasih nyaring. Oh, memang segitu. Masyarakat naik kelas. Apa masyarakat naik kelas? Kok masyarakat yang naik kelas? Bukan, masa masyarakat UMKM, Mbak. Oke, okay, Kak Ci, kasih aja Kak Ci. Panjang Kak Ci. Aku suka lo ngerjain dia itu. Iya. Yeah. Soalnya dia ini paling semangat loh dari kemarin. Iya. Yeah. Eh, nanti kalian gak boleh pulang ya. Kita penutupan, kita harus naik ke atas panggung semua. Oke? Okay? Ini 50 ribu hadiahnya, saya potong pajak. Berapa persen? Bercanda. 50 juta. Rupiah. Terima kasih Mbak Nani. Halo, gak ada musik-musik nih. Iya. Hampa banget mas. Hampa terasa. Ada yang mau nyanyi? Ada yang mau karaoke? Kayaknya kuis kita cukup dulu kak ya? Iya cukup. Ya. Sudah cukup menguras ini. Menguras tenaga dan segalanya. Oke Kak Ci. Ya, kita sudah di penghujung acara. Ya, benar sekali. Jadi kuis tadi adalah penutup. Acara terakhir. Kita ya. Di pada malam hari ini. Gebiar UMKM 2023. Yang diselenggarakan oleh. Terima kasih tentunya. Dinas, kepada Dinas. Ya. Di Sperindakop ya. Betul Provinsi sekali. Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih juga kepada I.O. Yo, kita siapa sebutkan enggak? Iya dong. Bekerja sama dengan Busam ID Organizer. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Terima yang kasih. Luar biasa, yang luar biasa. Keras. Totalitas tanpa batas. Terima kasih untuk teman-teman Dinas juga. Teman Dinas yang luar biasa. Selalu stay sampai stay. Akhir acara. Ya, teman-teman soundman. Terima kasih Bapak. Yang sudah bantu. Ya. Yang mana? Pak Zubair. Pak Zubair, terima kasih Zubair. Banyak. Hadir dua hari ini, ya, luar biasa ya. Tanpa absen loh, ya, Masya benar. Allah. Ibu Tri Wahyuni, terima kasih banyak juga. Untuk pengunjung Samarinda Square, terima kasih banyak. Ya. Nah, kita akhirin Kak ya. Ya, kita akhirin. Kita ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Sampai jumpa. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Gebiar UMKM selanjutnya. Saya Aci. Saya Ratu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.